Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dah jumpa orang kampung, share pasal malam ni. Untuk semua, aku terpaksa cakap Kedah tuan-tuan. Saya tak boleh nak belagak pasal hari ni orang kampung main. Dia main orang Penang, Tanjung. Jadi, nak sembunyi-sembunyi. Macam kena apa angin bah marah tak boleh kan. Sebelum nak pergi mana? Main bola. Tak boleh lah malam ni dia. Untuk anda semua share kerana John Bear berada di studio, kita akan cerita banyak benda. Aku dah cerita banyak benda dengan dia. Jadi, baru first time aku buat keluar balik perkataan cang keliawang, meliau, hang, macam wow, putus tali, naik siru, palapak bana, palapak toya, semua dah keluar ni cerita padang kota. Semua. Walaupun jarak umur aku dengan dia 20 tahun, tuan-tuan, tapi bokep lama kami masih kontrol lagi. Sebab dia main... Dia main ni kira betul-betul Penang pekat tu. Aku pun dah nak kena tarik balik. Ni siapa duduk Kedah ni? Malam ni aku tarik balik perkataan-perkataan daripada Kota Rentang. Pada siapa yang duduk tanduk, yang mana main belah Megat Dewa, yang mana main belah Jitra, Kubang Pasu. Lepas tengok bokep aku. Aku bawa keluar balik. So, aku nak challenge. Dia bawa keluar bokep ulu Penang, aku akan bawa keluar bokep ulu Kedah. So, malam ni hampa semua boleh tengok dalam permainan vocabulary. Iaitu apa orang lama cakap. Pada mereka yang di Kelantan, dia apa ni, yang lain kalau dia tak pun nak faham, tolong bantulah. Pasal dua-dua ni setiap beliau malam ni. Tapi aku perkenalkan dulu ni, John Bear, streamer, YouTubers, Facebooker dan juga rocker lah. Kira dia walaupun dia musician. Mereka dah panggil kalau belah Kedah, mereka sebut senang. Ni artis ni, menyanyi, orang pentas. Jadi, John, yes, aku cerita dulu. Yang cerita sikit pasal akulah. Nak tahu John Bear ni siapa? Kalau orang boleh cerita aku dalam 500 perkataan dulu, John Bear ni siapa? Luar jenuh nak kira. Tak apa lah. John Bear ni siapa? John Bear ni merupakan satu watak cipta lah sebenarnya. Yang mana dia betul-betul represent satu watak yang mewakili orang awam. Mana kata pada ketika John Bear ni wujud ni, watak ni wujud ni, waktu tu saya dah fikir macam, orang Malaysia ni perlukan hero. John Bear, okey? Beruang yang menjadi hero. Tapi waktu tu kita rasa benda ni merepek. Benda ni satu benda yang merepek. Tapi kita itu angan-angan. Waktu tu dia angan-angan. Okay. Tapi kita kata, tapi benda ni kita boleh buat. Sebab apa? Satu mission dia, nama ni kena main untuk educate orang. Okay. Dia bukan main saja-saja nak melawak masuk Maharaja Lawak ke apa. Balakana ni dia masuk TV jadi famous. Bukan barang tu. Dia main untuk mewakili orang awam. Yang main nak menyampaikan sesuatu barang yang orang lain tak tahu, dia nak bagi sampai balik. Okay. Yang tu saja. So, mula-mula sekali, starting je ialah daripada nama John Bear ni terbit daripada menulis. Saya menulis dulu. Adalah kita tulis-tulis buku sikit dulu. Weh, menulis. Aku lupa nak sebut ni. Selain daripada penyanyi dan segala macam mak nenek, dia ada, dia juga menulis. Okay. Dan kalau nak sebut segala benda tu banyak. So, better tak payah sebut tu. Banyak kan benda kita buat. Okay. So, menulis. So, waktu menulis tu, kita nak pakai satu nama pena. Kan, nama pena ni. So, nama pena ni, kenalah satu nama yang bukan nama kita lah. Okay. Ada setengah orang yang nak poyo, nak buat nama dia tu. Kita nak create tu nama. Jadi, kita pakai satu nama yang pilih kita daripada dulu. Okay. Contohnya, John Bear. Bear ni, orang start panggil daripada kita sekolah menengah. Sebab apa orang panggil Bear? Oh, dia rahsia dia pecah lah ni. Tak boleh simpan apa ni. Ni aku kukuk habis ni. Jaga ni mata kukuk. Aku kukuk sampai habis sempurung. Aku tak sampai kena gulik. Jaga. So, mana kata, bila jadi macam tu di sekolah, dulu kita ni cabi. Gemuk? Tak ada lah gemuk. Gemuk tu teruk sangat. Ada cabi, comel-comel. Tembun. So, dalam pada tembun tu, kita had paling rendah dalam kelas. Oh, dia. Bukan setakat dalam kelas. Dalam tingkatan. Makna kata kalau kita duduk di perhimpunan, form 1 tu berbaris tu, semua-semua form 1 tu kita duduk paling depan. Makna kata bakat dan kepimpinan kita tu dah ada lah. Sejak itu. Walaupun halui. Makna kata kita tak angkat tangan di bawah siapa-siapa. Kita tak angkat tangan di bawah siapa-siapa. Orang angkat. So kita biasa jadi di depan tu. Jadi mula-mula malulah. Malu, awak pula tak malu. Ya Allah, yang geng-geng jahat semua duduk di belakang. Kita jahat tapi sebab halu kita duduk depan. Jadi jatuh martabat. So waktu tu budak-budak perempuan semua panggil Bear. Dia panggil Teddy Bear. Asal dia panggil Teddy Bear sebab yang macam Teddy Bear lah macam gummy bear jalan ke bulan. Bawa beg sekolah besar bulat, badan. Waktu tu budak-budak perempuan mula cubit pipi pasal nasib beg waktu tu kita baru form 1 dia tak main nafsu betul-betul lagi.
Kalau Lani dia cubit pipi semua silap. Tu waktu tu lah. So kita waktu tu nak gomoy semua tak cocok. So tak apa. So waktu tu dia pun panggil teddy bear apa semua. Lepas tu teddy bear ni jadi satu macam dia jahat lah bila dia. Bila sorak dia semua dah tukar lah semua. Ideologi dia semua dah lain dah semua. Di atas penindasan yang jadi kecil sekena buli. Okay. Yang ni benda yang biasa, kita tak boleh lari. So buli buat semua, sampailah waktu tu saya masuk di universiti, waktu tu diploma di UiTM Kelantan. Diploma di UiTM Kelantan waktu tu ada ragging. Okay. Masih lagi ada ragging, tapi ragging dia bukanlah ragging tembak serika apa semua, bukanlah dia. Ini sempoi yang ragging. Sempoi yang melau-melau. Adik abang ragging lah, habis kuat cuit-cuit sikit lah. Tapi ada juga lagi sini-sini lama-lama ni duk buat perangai. Urko. Urko memang perangai tu. Urko tu maksudnya orang Ulu perangai macam monyet. Urko adalah watak monyet. Jadi kalau belah utara dia kata hang perangai macam urko, maksudnya perangai macam buruk. Okey. So dia duk buat perangai urko ni lagi. Jadi bila dia buat perangai ni, kita macam karut lah. So kita ni waktu tu buat 18 tahun. 18 tahun ni di sekolah ni kita paling senior. Okey. Kita paling hebatlah. Anak hantu. Kita anak hantu. Di tempat kita, kita anak hantu. Kita pegang. Main eh. Form apa? Form 3. Pang! Balik form 5. Ya, macam itulah. Cerita kita. Go lah tempat kita. Kita pergi di. Ni dah pergi di Kelantan. Kelantan ni tak pernah pergi semua hidup ni. Pertama kali pergi ni. Pipi tempat orang dengan orang cakap dengan tak faham apa benda ni semua ni. Macam mana nak sebar kan? Panggil pulak regi. Tengah-tengah malam nak tidur semua pulak. Panggil pulak. Kita pun pergi. Tapi macam biasalah kita. Ya, ini proses pembelajaran. Betul. Bila kita pergi tempat orang, waktu tu kita tak kenal tiba dia orang kita, apa kita buat jua kita lah. Macam biasa saya pergi buat kerah. Buat kerah kita. Awak kerah kita. Kerah, dia panggil orang gah. Orang gah. Orang gah. Depa ramai. Power Rangers pun ramai 20 orang. Pakai dua ketuk. Dia jadi robot dulu. Dia jadi robot dulu baru dia lawan balik. Betul, betul. Dia tak dah jadi dah. Jadi kita kena fikir kebijaksanaan waktu tu nak keluar. Dia tak dah dia lawan kuat dia tak boleh. Tak boleh. Buat teruk. Saya nak report. Depa kalut dah. Okey. Sebab depa final semester. Kalau aku report assalamualaikum lah. Gantung waktu semester kan. Di tangan aku nasi ambak. Sebab tak boleh dah. Sebab bila dia tertekan dia mesti ada cari jalan keluar. Betul, dia meliau. Ya, kita kata, so jadi tu. So dia kata, okey, lepas dia kata tak apa, sudah dah tekat ni apa semua. Mulai malam ni kami bagi ke hang nama ragging hang. Sebab dia bila dapat nama ragging tu baru kita tak payah ragging dah. Okey, ada title lah. Ada satu ni kata, hamai-hamai tempat orang ni dia buat John. Jadi kami bagi nama hang John. Saya lah nanti tu John ni sedap lah ni. Okey dah. Sebab orang lain dapat nama yang belakang lepek ni. Kundex, Puntos, Gaduk, Bayam, segala mak nenek lah. John kira okey lah. John kira okey. Steady lah. Steady sangat lah. Aero orang putih. Mai pula satu sini yang tak tahu daripada mana. Dia kata, John ni aero orang putih. Dia aero Melayu. Tak boleh nama John ni. John ngek. Bunyi busuk tu ada. Busuk pula dia boleh. John ngek. Bila dia kata jongek tu, lekatlah nama tu jongek. Tapi sini-sini panggil. Bila main lapis bawah, mereka tak panggil jongek tu panjang. Mereka panggil John saja. So, bila saya start menulis tu, kena ada nama pena. Saya ambil nama yang telah memilih saya. Okey. Saya letak John tu di depan, Bear di belakang. Tengok, bukan dia pilih nama. Dia kata nama telah memilih. Yes. Orang Kedah kata cakap ni kira... Aku tak tahu lah belah hulu mak aku cakap apa. Mak aku cakap ni orang, orang bila kita genggam tak diri. Genggam tak diri. Ni orang kata ni rebus hitam empuk ni. Dia di Kedah ni kalau something orang Kahang, orang hebat. Dia panggil rebus hitam empuk. Buat macam mana pun tak berubah ni. Ni aku nak tercakap tu budak Penang ni tuan-tuan. Daripada dulu, daripada buli orang Kedah. Aku dulu kalau pergi Penang jalan. Aku pakai Ray-Ban, aku bergaya takkan. Mereka cakap tu terang ya. Ni lemu Kedah main. Lemu Lok Stang main. Mereka tahu orang Lok Stang turun Penang. Punya aku ajar. Bila nampak kita. Pasal orang Penang. Dia keluar pergi ke Penang, Padang Kota. Apa. Dia pakai slipper, pakai besar. Sembuh ya. Sembuh kita. Kita turun Penang masa tu. Nak bergaya, nak tayang barang kita dah. Bubuh lah Ray-Ban segala mak nenek apa semua jalan. Jadi orang Penang dah tahu dah. Main kalau buah kasut batal, buah kasut warrior. Ni lembu Lok Stang lah Naik bas UTC dia abang aku tadi apa bas apa unta telan cucuk. Unta telan cucuk. Siapa yang biasa naik bas UTC di stesen bas Lok Stang pi ke Penang hangpa duk pi merapu dan merabat yang berduit dia pi pat kontak lah ada barang beli. Ini tambang pi tambang balik boleh lah minum air sikit boleh boleh boleh. Pasal tambang 3 ringgit sekupang. Pi balik nak ringgit 2 bang. Jauh 10 ringgit. 3 ringgit. 3 ringgit sekupang.
Dia lost stop. Banyak pakai duit tu. Banyak duit tu. Ni, pergi Penang balik. Orang tanya macam pergi England. Penang macam mana? Kita pun cerita lah. Padang kota dia ni. Pondan dia keluar lawa-lawa. Cerita. Dulu tak ada internet. Tak ada internet. Cerita berjalan Penang ni. Tak tahu cerita lah. Depan punya geng motor ni. Tengok pusing tak habis punya panjang geng motor. Padahal lalu 12 biji ya. Tapi berita boleh orang yang balik pada Penang ni, kawan-kawan cari. Nak tahu Penang ni berlaku apa? Duduk ada alam lain. Ya, 82, tahun 82. Bukan lama pun. Saya tak wujud lagi. Tak wujud lagi. Aku main Bandar Kota, Pesta Penang. Jadi tuan-tuan malam ni aku nak tanya anak mami ni tu pasal apa? Aku jumpa dia ni baru boleh main game poket ni. Game-game kataan lama orang Kedah ni. Tak sedih, can kelewang, meliau. Ni orang pun tak tahu banyak dah. Orang kalau kata. Dia pun ulu ayah lah. Teguk lah. Ni dia panggil, apa dia panggil? Langgah, langgah. Belah Kedah dia panggil langgah ayak macam ni. Langgah pun orang dah lupa. Betul, langgah. Okey, cerita dulu pasal Penang macam mana. Boleh kutip semua kata dah tak lupa. Selalu budak Penang malu dia main, dia senerih bas tau. Senerih bas. Pergi mana tu? That's the spirit. Nak pergi tengok bola. Penang lawan Melaka. Tapi hang main polo-polo lama, lidah Penang. Tapi dia lah darah mamak ni, darah mamu ni. Oi, tak boleh lah. Kita. Cerita kampung macam mana hang boleh kutip poket sampai lah hang boleh tahan. Hang macam lepat juga. Sebab saya sebut lepak tu, elok dah kita mula dengan lepak tu. Senang cerita tu, ketika membesar tu, kita ni satu membesar. Kita sajalah kita membesar tu, bagi nak nampak profesional sikit. Dia pun sendiri Pak Maro ya. Tak masuk lagi cerita okay. Betul lagi. Ketika membesar tu, baru pada besar lalu star. Ketika membesar tu, kita duduk di satu kampung dengan lepak. Waktu kita nak pergi sekolah, waktu tu jalan satu. Mak kita pegang tangan kita jalan kaki. Pak kita Navy time tu. Pak kita duduk belayang. Dalam hati kita bila lah nak beli naik kereta. Padahal sekolah depan tu. Kalau ada pada kampung bagai jam tu masuk. Waktu tu kita balik sekolah, kita akan nampak lepak di stesen bas. Dia dengan nak mudrek lu. Dia rocker, dia rugged lah teman tu. Ni tapi, nampak tulul tag lepak yang masuk. Lepak main masuk main ni. Dari bari yang main ni. Bila kita tengok macam tu, kita budak. Dajah satu kan. Mak kita ni ialah mak orang awam. Mak orang awam tu satu image itu pada di zaman itu kira satu benda yang asing. Satu benda yang asing lah kira. Yalah dreadlock ni bukan semua orang dah ada di kampung zaman tu. Jatuh planet orang gila bagan yang ada rambut tu. So bila lalu tu, sebab mak kita nak suruh cepat supaya tak tengok orang tak rasa peralat, duduk tengok pelik apa semua. Mak kita sudah jangan tengok orang gila bagan. So kita daripada kecil ni, bila kita nampak rambut dreadlock ni, orang gila bagan. Itulah info yang pertama tentang dreadlock. Okay. Jadi kita tak boleh bohong. Benda betul yang kena cerita betul. Tu mak kita macam mana pun mak. Tu mak ajak. So mana kata daripada situ lah kita akan cari kebenaran. Nampak. Di situ lah titik tolak ilmu tu. Kalau hang percaya telan bulat-bulat. Yang kaldir tu. Okay, so bila kita makin besar pun, kita tahu lepas ni kawan dengan mamu-mamu kita apa semua. Okay, tak apa. Di dalam kampung tu, dia ada anak-anak hantu kampung tu yang memang betul-betul membawa lagi bahasa ni sejak zaman berzaman. Depa ni bila kata raya ke apa ke, depa ni senang cerita macam ni lah. Kita cakap terang-terang lah. Dunia pun tak lama dah duk simpan-simpan bawa lagi. Betul. Jadi macam ni. Yang ni pattern malam raya main judi punya geng lah. Aku tahu. Aku main ke? Dulu. Jangan cerita di saya dulu. Habis dah. So main judi punya cerita ni. So geng-geng 16, 17, 18 raya semua ni. Bila balik kampung ni semua, mereka rindu nak cakap pasal mereka. So macam kita jumpa hari ni, situasi yang sama. Sebab apa kita duduk di zaman tu, yang mana di surrounding kita duduk dengar bahasa ni. Tapi kita tak ada situasi yang nak betul-betul muntahkan bahasa tu. Jadi bila kita main dengan kawan-kawan kita besar sekali, yang boleh cakap lebih kurang, tak kisah apa benda semua, mereka akan muntah bahasa tu. Kita ni time tu kecil, halui. Kita ikut mamu. Kita ikut mamu kita. Petang-petang mereka minta kru. Kita pergi minta kru sekali sama-sama. Dan mereka ni pula yang bagusnya. Mereka je di zaman tu, dia tak ada kira hang budak ke hang apa kan. Jadi hang boleh sepak, ada kaki main. Hang teruk ke tak teruk. Sebab apa, dengan mereka punya paku tu, mereka punya payung gila-gila babi tu, yang tu yang akan buatkan kita lagi bagus. Betul. Sebab apa, benda ni yang lani ni, mereka kurang barang ni. Betul. Mereka punya mental ketahanan tu,
cepat koyak. Dulu tu kita kena punya teruk tu. Lubuk. Amagi dia. Kapalah. Orang asas pun tak kena. Lubuk ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pandai main sepak takraw, tak pandai main bola, orang hantar bola banyak sebab orang anggap lubuk. Lubuk tu adalah tempat yang paling senang cari makan ayam lah. Tak ada nak petik lah. Orang dia Penang dia main takraw, dia serve laju. Bila dia serve dua orang okey, dia tengok hak ni cang kelewang. Budak ni meliau, wah putus Itali ni, merak bui. Dia duk aim tarah tu eh. Lagi tak, dah lagi tak tahu. Dia ni nampak siru ni. Baik tinggi sikit. Tapi benda tu buat kita belajar. So, di waktu tu, surrounding yang macam tu. Jadi kita ni, pula di waktu dalam kampung, tu tak ada orang yang best kita. Umur dekat-dekat ni tak ada. Yang ada semua lapis atas. Lapis atas ni maknanya kata kita sekolah rendah, yang berkawan semua sekolah menengah. Lagi atas tu, best mamu kita. Pakcik lah. Pakcik-pakcik kita. Lagilah nak berkawan dengan siapa? Nak kawan dengan bawat. Halui. Mereka duk main benda yang kita tak main dah lah. Tak masuk lah. Kita tak boleh nak main lah. Kita wow yang duk sambung tali pergi beli di kedai sambung lagi. Mereka yang ambil wow tarik sambil lari tu. Mana? Lari, tak sama. Tak sama. Jadi bila kita duk campur orang besar ni input lain. Lagi satu mereka di zaman tu pula contoh. Nak tengok bola lah kata kan. Kita kecil, mak kita kan kata ni, hang jaga anak aku elok-elok lah. Dia pun akan bawa betul-betul. Kalau pasal jauh mana pun aku jaga hang ni. Hang ni bila partner ni, benda tu. Amanah tu. So benda tu yang membuatkan kita lagi rapat dengan bahasa ni. Jadi bila kita main di KL ni, mula-mula ni bohong lah kalau kita tak cakap KL. Sebab kita sekolah di KL ni, waktu tu kita sampai di KL, umur kita 9 tahun. Betul. Apabila tak pergi tengok bola 10, tu? 10 tahun, 10 tahun silap. Jadi 3, 9 tahun lah. Nak cepat 10 pun jadi malu nampak. 9 tahun tu sampai hari ni kita duduk ada di KL. Tapi tak kena kikis ni dah burung tiung tu lah. Belum lagi, tak sampai lagi sebentar tu. 9 tahun main mesti kena kepok punya, rebung lagi. Rebung. Waktu tu duduk cakap saya, mereka, bagaimana. Lalu, lepas tu kita pergi sekolah menengah, kita dapat balik sekolah di Pulau Pinang. Balik Penang sekolah di Pulau Pinang. Ada tu sekolah tak mau sebut lah sekolah. Sekolah Tanjung lah, sekolah di Bagan. Sekolah di Bagan tapi sekolah yang orang tahu ni lah. Tapi tak mau sebut di sini. Sekolah agama apa? Agama tak lah. Agama tu sekolah kena kita sekolah agama. Buat menanti lah, mengaji menanti. Pondok menanti. Tak. Aku nak seorang buka buah mana ni? Tak, kita bawa pulang barang pas Nawi pula. Sekolah biasa lah. Sekolah ada satu sekolah ni lah. Sekolah projek government yang teror sikit. Di Bagan ni. So bila kita sekolah di situ, form 1 sampai form 5. Bila kita balik di tempat kita, kita dah sekolah mendengar. Bila kita duk kutip bahasa tu daripada kecil. Daripada kecil kita duk kutip tu bila kita main di sekolah mendengar, ada lagi yang tersisa anak entu yang collect macam kita tu. Jadi vocab tu dikembangkan lagi. Ada yang main kok ni yang corok-corok tokun yang tak pernah dengar tu. Okey. Okay. Bila duk main semua. Okey, kita ni kita dah pick up lah sama-sama kita duk cakap dah. Bila masuk PDU Universiti Yogyakarta Kelantan. Di Kelantan ni, cakap Penang ni, sopak Alan Workshop. Kalau kita bercakap macam ni punya laju dengan bahasa yang lagu ni punya pekat macam kita Alan Workshop. Dah turun di Kelantan, depa tak boleh nak tangkap lah bahasa kita. Tobat tak boleh nak faham. Tapi di sana waktu tu disebabkan oleh satu batch kita tu pula, orang Kelantan saja. Mau tak mau, hidup kena terus. Hidup kena terus. Jalan terus. Gano-gano kita kata Kelantan. Kita cedah. Lalu kata bagi banyak gini ke. Kita jaga bandar ni. Masuk baik. Oh, ingat kita Kelantan. Dah. Kelantan kita ni. Okay, tak cedah. Budak mana dia ni tadi ni? Sedap duduk kita. Nate. Paro. Barang di tanah lah ni. Apa nak jatuh Kelantan lah? Jadi bila duduk di Kelantan tu, saya kerja ke Demah. Di Kelantan, di Macang tu. Di Macang tu untuk meneruskan kehidupan tu. Sebab tu dia kata, umur saya 34 tahun. Ni macam 340 tahun dah. Macam-macam benda dia buat. Dia, aku bawa helikopter, bawa apa, jet pejuang semua aku dah bawa. Dia lagi teruk jual emas di Kelantan tu. Barang yang takkan pernah imagine nak buat. Okay, lepas tu ada satu senior ni. Di Kelantan ni ada subjek fine metal, fine art ni semua. So ada satu senior kita ni, dia kenal dengan toke mai di Macang ni. Toke mai ni baik lah. Cina di Kelantan akan cakap Kelantan macam biasa lah. So dia perkenal kat kita. Dia part 6, dia blah. So bila dia blah tu, relationship dia tu diteruskan oleh kita ni baru part 1 tu. Niaga di kedai mai. Bukan belum niaga ni pergi ambil barang apa benda lah. Sampailah hari yang kita pergi lepak di kedai mai tu, kita tolong jual apa benda semua. So bila kita lepak di tu, sebelah tu ada market Macang. Bila market Macang ni, makcik-makcik Kelantan ni semua memang suka main tengok mai. Kita rabung. Rabung lagi bercakap. Nak bersembang ni, nak bagi bahasa kita ni okey kena bercakap.
Kena praktis. So kita sembang orang kampung apa semua, buat break orang tepi hulu banak, ikut dia ni balik rumah apa benda semua. So di waktu tu kita balik pula rumah mak kita. Mak kita tanya kita ni pasal apa? Dia bercakap Pinang punya Kelantan ni. Tarik satu-satu macam. Tarik-tarik mak pasal apa? Macam jemuk budu. Ya ke mak? Ya lah, cakap dia siam dah. Ya, kamu macam tak perasan pun. Kita duduk sana lah, tiga tahun. Jahanam lah balik kan. So, bila kita balik-balik, dia tune balik lah. Dulu di rumah mak tu, dia kena bertojai tak habis tu. Okey, okey. Bertojai, aku lama tak dengar bertojai tu. Habis. So, dah dapat balik bahasa tu. Bila dapat balik, kita kerja di TV3. Kita kerja di TV3, maka pada ketika inilah bakat kita di depan TV ni, cik. Di depan kamera ni. Pertama kali dikesan. Oleh seorang manusia yang betul-betul bagi saya ni, dia kira abang lah. Abang, sifu, orang yang saya hormat, idola saya. Iaitu saudara Aidit Marcelo. Oh, Aidit. Kenal ni? Orang Kedah juga. Orang Kedah, orang Langkawi. Aidit, apa ni? Aidit Marcelo, laki apa Allah? Norzi Pawanji. Norzi Pawanji. Norzi Pawanji. Pinang. Apa tag Norzi dengan Aidit masuk? So, Aidit. Waktu tu, ada pre shoot sekali tu, burger bakar. Waktu tu, dia buat test stage semua. Stage ni kira live lah. Bukan kira di TV punya barang lagi. Waktu tu, kita kerja TV 3, tapi kita department lain. Kita bukan department ID lagi. Kita department lain. Kita IGTV time tu. So, ID ni My TV 3. So, dia bawa kita satu hari tu, dia kata, aku nak try hang buat yang dia panggil My TV 3 Rovers waktu tu. Yang tiga orang buat hadiah bagi apa belakang semua tu. Alhamdulillah. So, bila dia waktu depan kamera ni, dia suruh kita bercakap. Kita pun, okey, pada ketika ini, di belakang saya, gerai burger bakar Kuala Lumpur. Ayah kita cut. Sebelum aku support muka hang, bercakap bahasa hang. Hang cakap bahasa hang. Jangan ada buat macam pengacara jemputan Nona. Saya, malam tu, dia pun semua gelok. Dia belakang pun semua gelok. Makna kata, dia pun kata hang tak jadi hang dah. Apa yang kami mahu hang jadi, tu hang tak jadi hang dah. Bila hang cakap KL, tu hang tak jadi hang dah. Betul. Pada ketika itulah, pada detik itulah, saya mengetahui bahawasanya hang panggil aku di Texas sekali pun, aku bercakap hang translate. Sebab aku selesa dah, hanya aku boleh menjadi diri aku apabila aku bercakap bahasa yang aku tahu. Pinang. Pinang. Yang betul-betul aku kumpul vocab apa semua benda ni, yang aku boleh betul-betul cakap ni, hang gerak aku pukul 4 pagi depan mak pak aku buat aku bercakap sama. Tembak. Tak ada beza apa di mana-mana sekali pun. Hang panggil aku depan King sekali pun, aku cakap sembah macam ni lah. Sebab sebab apa? Tak ada apa yang perlu aku meletakkan protokol di atas kata-kata aku. Bila aku tahu aku kat mana. Bahasa aku tetap bahasa aku. Dalam pakaian apa sekalipun. So, bila kita dah faham benda tu, kita buatlah. Bila kita buat tu, itu kira latihan lah. Mula-mula dia tak dapat betul-betul solid yang berani tu betul-betul bohong. Kalau nak kata, terui-terui lala tu dapat tu tak? Buat tu, buat ni atas stage apa-apa, nabi sana sini lah, belajar janji di tepati lah apa semua. Settle tu, lepas tu, sampailah satu hari di, lepas kita dah habis master. Habis master. Oh, dia ada master budak ni, tuan-tuan hang tengok Chang Kelewang tu ada master ni budak ni. So waktu tu dah habis master, kita duduk di studio kamar seni. Ni kita dapat sifu baru pula. Sifu baru orang Kedah lagi. Kita tak tahu lah relationship kita dengan orang Kedah ni memang mana, tak boleh dipisah lah. Dia beratur kat mana pun dia tengok dia juga jumpa. So jumpa lah AG Koko pula dari Hujan. Okay. Gitaris Hujan. Jumpa AG Koko ni, kenal dia apa semua, dia kata ada band main, kita buat main lah betul-betul band apa semua. Okay, buat band apa semua, buat album apa semua. Duduk di studio tu Stern. Bila duduk di studio tu Stern tu, dalam jangka masa tu AG Koko ni pula dia break dengan Mat Luffy. Aku tahu Mat Luffy. Mat Luffy ni saya tahu lah Mat Luffy. Saya kenal bapak Mat Luffy. CEO Proton tu. Yes, saya aku pernah kenal dia. Cik Rohimi. Cik Rohimi. Cik Rohimi. Aku buat iklan Proton kenal bapak dia. Cik Rohimi. So pada tu bila saya kenal pak dia ni, pak dia selalu sembang lah. Apa anak dia apa semua, siapa anak girl. Anak saya ni Mat Luffy kenal ke? Awak tak kenal pula. Tapi saya buat macam tu buat cool lah. Kenal tu. Dia blogger tu. Budak-budak lah. Macam tu lebih orang lah. Lepas tu, tiba-tiba sampai tu hari, sebab saya dua minit bercakap ni, Haji Kuku kata, hari ni aku nak bawa jumpa satu kawan aku. Dia bawa saya pergi Mid Valley. Pada ketika itu, saya tengok-tengok, macam Cina Mitarik ni, dia ada di sana, Mat Luffy. Mat Luffy,
budak skema loi benda. Dengan satu macam yang dress up yang dia tak tahu apa dia nak dress up sebenarnya. Itu memang kena panggil dia buat sesuatu tu. Mak Luffy. Mak Luffy. Dia kutu ah Mak Luffy. Bukan kutu, itu menyatakan statement. Statement kenyataan. So bila macam tu kita tengok tu dia duk pancing kita lah ni. Tanya hang belajar mana, belajar apa. Mati kita duk jawab lah. Ya antara salah satu soalan ni tanya hang belajar apa. Kita ingat kita jawab main-main lah. Kita kata kalau hang tanya aku, aku belajar di atas jalan lah. Jadi dia kata, hang tak boleh jawab macam ni. Ini bukan jawapan orang awam. Lalu semang-semang-semang kan, lepas tu dia kata, aku tengah ada buat projek. Projek video-video ni. Waktu tu dia baru-baru start. Dia tengah gila video. Dia baru balik overseas. Waktu tu dia baru balik. Dia kata, aku tengah ada buat ni, John. Boleh ke hang nak buat video ni? Okay. Waktu tu saya kata-kata, boleh. Aku tak ada masalah. Tetapi, satu syarat. Aku mau macam mana pun, benda ni adalah conversation aku dengan hang. Bila hang duduk, di depan aku, hang sembang, pacak kamera, aku mai, aku bercakap. Namun saja-saja aku nak bagi kaki ni berdiri tiga duk tengok aku nak bercakap dengan dia, tak? Mendatang kamera ni? Kamera saja aku takkan bercakap. Sebab apa? Hang membunuh aku punya human interaction tu. So saya orang tu, saya tak, saya tinggi appreciate. Tinggi mainan hang lah. Saya appreciate. Tak cakap dengan kamera, dia kata batang tiang tiga tu, human interaction tak ada. So makna kata, dia tak ada imperfection. So makna kita bila kita bercakap ni, bila kita tengok muka orang, orang punya senyum, kita tahu kita letak nada kita tu di mana. Di mana cerita kita tu. Tapi kalau kita tak letak satu mangkuk ayun di depan ni, hang siapa? Hang nak ayun macam mana? Mangkuknya tak ada. So makna kata, wish. Makna kata kalau cinta tu bertepuk tidak berbalas, macam tu. Sebab apa? Interaction. Okay. Interaction. Dia kena ada human communication tu lah yang menjadikan benda tu hidup. So bila start buat MS Studio ni, kita buat main-main. Mat tanya, hang nak cerita pasal apa? Apa cerita tajuk yang hang cerita? Waktu tu kita tengah duduk belajar lah. Kita belajar-belajar sikit lah kita. Boring duduk. Tak sikit lah. 370 pekerjaan. Umur 340 tahun. Banyak lah. So duduk belajar-belajar. Kita kata, Mat, aku nak cerita satu benda yang kalau betul-betul orang tu nak argue, dia kena ada gift baru lawan aku. Hang cerita pasal apa? Hantu. Supaya orang tak boleh cerita, orang tak boleh petikai. Tapi aku bukan cerita nak bagi orang takut. Aku nak membunuh ketakutan orang Melayu ni terhadap hantu, benda yang mereka tak tahu ni. Dalam psikologi dia panggil fear of unknown. Bila mana hang tak tahu pasal satu benda ni, hang takut tak ada sebab. Hang takut macam tak ada esok dah. Padahal kalau hang tahu, hang boleh balik dengan sleeper. Level tu. So bila Mat kata, okey, kita jalan lah video yang selit lah juga. Video Mat ni dia rujuk pada Mak Luffy lah. Mat, kawan Mak Luffy yang dia panggil Mat. So, Mat kata, kita jalan lah barang ni. Alhamdulillah, sampai ke hari ni. Macam apa yang kita tengok lah. Aku nak abang, aku nak minta laluan. Boleh. Bina ayak sikit. Minum dulu. Aku beritahu nak jalan buku. Cantik. Okey, tuan-tuan dan perempuan, bagi anda yang ingin, sebab malam ni walaupun aku rabung dia merapu meraban segala mak nenek dengan John Bear ni, budak yang dulunya tebun lah ni, kurus pakai saiz luar 28 tuan-tuan. Aku tengok macam tak percaya. Saiz 28 seluar jatuh saya perempuan, kau saya mati ni yang pakai ni wey. Dia tak 24. Tak apa, aku nak bernaik hari ni. Untuk tuan-tuan dan perempuan, bagi tuan-tuan yang ingin membuat koleksi buku yang saya anggap kata begini tuan-tuan. Saya selalu cakap pada tuan-tuan, pisau tidak akan tajam kalau tidak ada asah dua belahnya. Dan dua belah pisau yang paling hebat ditajam adalah sebelah adalah saudara asah dengan pisau agama dan sebelah saudara asah dengan pisau fikiran moden. Berarti malam ni kami mengasah jual barang daripada ITBM adalah Algebra. Ataupun saudara boleh kenal lah orang ni dengan Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dilahirkan pada tahun 780 dan wafat pada tahun 850. Dilahirkan di Khawarizm, di Khawarin. Berarti itu yang menjadikan Al-Khawarizmi. Ini bapaklah tuan-tuan. Bagi segala falsafah yang nak belajar tentang, saudara nak tahu tentang bagaimana algebra atau aljabar yang kemudiannya mencipta matematik moden yang membawa pada kiraan fizik dan segala bagai, inilah hamba Allah yang bernama Al-Khawarizmi menjadi pelopor kepada algebra ataupun sekarang aljabar dalam bahasa Arab. Jadi Al-Khawarizmi ni kami tuangkan buku ni dan saya minta juga diluaskan buku ni, dia datang sekali dengan combo 5 orang yang saudara patut baca untuk tahu basic falsafah moden. Okey, Al-Khawarizmi dilahirkan pada tahun 780 dan wafat pada tahun 850. Manakala kalau saudara tengok ni, Plato dan saudara tengok semua ni, ini adalah mereka yang lahir 200 hingga 300 sebelum Masih. Filsuf. Ini filsuf.
Kecuali Machiavelli. Machiavelli ni kami tambah kerana dia dilahirkan pada abad ke-16 atau 1560 lebih. Berarti saya dah dapat sebuah karya yang datang sebelum adanya pencerahan Islam. Ini zaman dipanggil zaman gelap. Walaupun ada falsafahnya Socrates, Plato, Descartes dan juga apa ni Aristotle ni. Saudara baca. Dan kemudian saudara akan lihat datangnya zaman pencerahan. Apabila ilmu yang beralaskan kepada ajaran Muhammad Rasulullah SAW ni. Maka dikembangkan dalam sains. Ini bukan ilmu tasawuf. Ini bukan bacaan mengenai ilmu apa ni fiqh. Tetapi bacaan mengenai bagaimana seorang saintis Islam. Meneroka satu bidang yang amat besar dan kemudian menyumbang kepada matematik moden. Iaitu algebra. Dan kami bagi pada satu pula yang berada di tengah-tengahnya. Antara zaman gelap ni, kemudian datang zaman Islam, kemudian datang. Apa dipanggil ilmu penyalinan selepas berakhirnya Empire Andalusia dan Empire Ottoman. Iaitu datangnya Machiavelli, yang dikatakan politik moden ni. Berarti, apa, menghalalkan segala benda untuk mencapai matlamat tidak menghalalkan cara. Tapi hak ni menghalalkan cara. Inilah Machiavelli. Yang selalu disindir-sindirkan kepada ahli politik. Tuan Mahathir paling banyak dikaitkan dengan Machiavelli ni. Jadi kalau anda boleh baca ni, malam ni kami aku stream cakap tu terang. Depa kata, macam aku kata. Kan? Aku tak kata apa. Depa kata Tuan Mahathir macam Machiavelli. Semua ada lagi lah ni. Semua? Ada lagi. Kalau ada, test. Kalau esok aku dengan Hang jumpa, kita beraya dalam semua, maksudnya ada. Kalau kita dua besok beraya biasa, semua dah tak ada. Dia kira macam tu lah. Nak test undang-undang, buat. Lepas tu kalau kena, tahu undang-undang tu kuat kuasa lagi. Okey, tuan-tuan. 5-6 buah buku ni, anda boleh lock sekarang dengan RM100. Bagi menggalakkan budaya pembacaan. Dan kami memilih malam ni adalah konsep pertama saya ingin anda kembali. Sepatutnya, kita nak bawa Ibn Battuta. Supaya saudara kembali Ibn Battuta dan Ibn Khaldun. Tapi saya fikir yang lebih ringan untuk saudara baca asasnya adalah buku ni. Ini adalah pilihan peribadi saya. Iaitu untuk ITBM turun kan, adalah Jibra. Bagi saudara mengenal Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi ni. Ni saya kalau Al-Khawarizmi ni dah tetap di hati. Berarti baca Al-Khawarizmi, kemudian saudara akan dapat apa ni, sebelum datang Al-Khawarizmi ni pada tahun 700 pada abad yang ke-7, 1000 tahun sebelum itu, inilah tokoh-tokoh falsafah yang dipanggil daripada Yunani klasik yang membawa ajaran segala dewa segala apa tu, ini ahli falsafah dia. Saudara baca falsafah klasik. Kemudian saudara baca falsafah moden Islam dalam bidang sains, matematik dan juga apa ni, sains, matematik dan kimia. Dan kemudian saya dapat Machiavelli yang mencipta politik moden. 6 buku ni lock sekarang dengan 600. Lepasnya aku sembang balik dengan dia. Kami tak sembang masih buku tuan-tuan. Sebab kami akan sembang tentang vocab. Tapi itu waktu yang sama. Luar ni kita tak boleh buat hard sell. Betul. Hang nak jual baju tak boleh jerit baju. Betul. Nak jual baju kena jerit ulang. Orang main tengok ulang baru tahu sebenarnya ada baju. Betul. Hang pun lagi tahu. Hang 340 tahun hidup. 370 pekerjaan. Aku pun walaupun dah bawa fighter jet, dah bawa segala benda, pekerjaan baru 70. 70? Sebelum main jual benda ni. Sebab tu dia, sebab dia atas awan mo tu. Atas awan ni mo kerja gemilang. Dia kerja yang orang tak mau buat ni. Okey, tuan-tuan. Ada siapa-siapa tanya soalan dah pasal sembang ni. Aku minta maaf tuan-tuan ni. Kawan-kawan yang mana ada di Kota Baru ke apa, nanti dia translate pasal dia boleh cakap Kelantan elok. Kawan-kawan aku di Terengganu apa semua ni, siap-siap Ganu ni. Kalau tak faham, kau minta maaf. Kan malam dia tak jumpa orang kampung. Tak ada subtitle? Subtitle tak ada nak buat. Kalau orang nak tulis, tak ada. Jenuh rempon, jenuh pulut. Meliau. Jadi merak buih kalau Dan nak buat subtitle tu. Aku harap geng-geng ni lah, Janjuru Padi Mas. Kalau Dan nampak bonek, sat lah subtitle ni bagi geng-geng. Apa ni Al-Aqsa apa semua faham. Mereka duduk Sabah Sarawak lagi. Mereka tak tahu kita duduk sembang apa. Orang planet Marikh turun ke bumi ke apa. Puak-puak dia kata dua ekor ni jatuh sama dengan roket Cina baru ni. Ni sisa roket Cina jatuh. Tak usah dengar ni. Tak pernah buat main tu. Aku tak bubuh lagi cakap Balin no. Tak tu deh. Kalau aku bubuh balik belah Balin belah tu lagi teruk. Apa nak faham. Tak tu deh. Betul eh. Apa dia? Okey ni aku lagi tu aku tanya. Macam mana beli impor dengan muzik pula? Daripada silap mata macam-macam kerja hang jual mah sampai pasir mah tu di tanah merah. Dia bukan mah betul lah, kita lebih pada silver lah sebenarnya. Kira kedai mah tapi kita jual barang-barang silver tu. Kan dulu ni barang-barang macam ni. Tengah top lah. Tapi jual di kedai mah. Okey. So macam mana boleh pick ke muzik? Satu soalan yang cukup menarik. Sebab first kita berada di atas pentas,
pada usia kita 4 tahun. Ha? 4 tahun duduk atas pentas? Hmm. Pada ketika itulah bermulanya kerjaya. Ya. Bermulanya hidup di atas pentas. So. Hmm. So, daripada umur 4 tahun tu, kalau nak dikira, nak dicongok kan, setengah daripada usia yang kita ada tu, kita spend di atas pentas. Hmm. So, maknanya kata, macam mana boleh jadi 4 tahun duduk di atas pentas? Dia ada family day, Navy. Oh, tentera laut. Tentera laut. Oh, okay. Tak ingat lah di mana. Tentang itu kecil lah. So, 4 tahun lah. Tak apa-apa nak ingat sangat. Di Belah Penang kan? Di Belah Penang. Hmm. Pak kita tentang itu base di Penang. Lepas itu, dia ada buat pengumuman lah. Yang ni kita ingat-ingat sikit. Ingat. Dia buat pengumuman tu, dia kata dia nak buat pertandingan menyanyi bawah 12 tahun. Hmm. Kita ni memang suka menyanyi di rumah. Hmm, mak kita pasang keset. Daripada kecil ni kita memang petah bercakap. Hmm. Ha, 4 tahun tu kita dah boleh bercakap, boleh menyanyi lagu. Bukan nyanyi lagu budak-budak dah. Nyanyi lagu exist semua lah. Oh. Ha, macam tu memang style. Waktu okay. Kecil tu. So, bila macam tu kita nak nyanyi. Jadi kita pergi beritahu kat mak kita. Hmm. Kita beritahu kat mak kita, kita kata, mak, cik nak pergi menyanyi. Ha? Mak kata, aku tak tahu. Hantu selalu benek. Tak menyanyi apa semua. Saya gang ini berapu. Apa tak ni. Aku okay. Malu. Habis tengah pok. Oh. Kita pergi cari pok kita pula. Kita pergi cari pok-pok kita. Kita kata, apa? Cik nak menyanyi. Ha? Lepas tu, abang kata, bapak kita ni, dia supporting kan. Dia kata, betul kan nak menyanyi? Boleh kan? Lepas tu, kawan-kawan dia dengar. Kawan-kawan dia kata, tak apa-apa. Relax, kami bawa dia pergi. Ni hari kuat. Kawan-kawan mahu dia kata, kami bawa pergi. Dia bawa pergi sini. Saya menyanyi. Saya ingat pada ketiga tu, saya nyanyi lagu Maidin. Hmm. Dia lagu Jangli tu, dia buat Melayu. Kita nak mula kembali. Ha, lagu tu. Sekarang kita nak mula kembali. Yahoo! Ha, lagu tu. Okay. Lagu tu lah saya menyanyi. Waktu tu saya menyanyi di pentas pada ketiga. Itu orang terkejut lah. Ha, budak batu. Macam budak batu menyanyi ni. Saya menang. Nombor satu, dapat satu trailer kalau kuning. Saya ingat. Trailer? Macam permainan lah. Luang mainan. Luang mainan trailer. Okay, okay. Boleh masuk kereta ke belakang. Empat tu, apa bawa balik tunjuk kat mak kita. Nyanyi lah. Sebab apa yang lain nak nyanyi. Burung kakak tua, tak ada setengah lagu nyanyi turun. So, waktu tu, di zaman itu, untuk budak-budak. Pada ketika itu. Mokala itu. Mokala kata itu di zaman itu. Itu. Budak-budak nak nyanyi di atas pentas ni, nak nyanyi habis lagu orang tua pula. Bukan benda yang mudah. Betul. Keberanian tu bukanlah calang macam boleh. Lani, macam Lani budak-budak lah boleh rekod suruh menyanyi pada dulu lain. Sebab apa orang ada malu-malu, budak-budak lagi jauh sekali lah. So pada ketika itu, lepas-lepas pada tu, mak kita duk nampak dah dia ni macam satu macam yang nak shine ni. Duk di depan orang tak mau habis ni. Mak kita train kita bercerita. Bercerita. Bila kita start masuk dia satu, kita masuk pertandingan bercerita. Bercerita sana, bercerita sini, apa benda, semua apa benda. Yang benda-benda ni, perbahasan, pidato, apa benda semua. Benda tu berterusan. Selagi boleh menyembang, hang lah, tolak pintar. Apa benda tu lah, wakil tu, wakil ni, wakil lah. Sampailah kita form 1, kita masuk di sekolah di Penang tu. Kita kenal dengan anak-anak hantu semua. Masing-masing kata, kita nak buat band. Band. Waktu tu kita satu orang yang, kita dengar muzik ni lama lah. Macam dulu dengar STAB, apa benda semua. Memang kita layan lah teman tu kan. Tapi nak buat band. Bila kita nak buat band ni, dia ni boleh main drum. Dia tu boleh main gitar. Dia ni boleh main tu. Yang ni boleh. Kami jamming di Subaidah Bagan tu. Okay. Subaidah Bagan tu ada satu jamming studio. Di atas tu lah. Mulanya first band saya. Nama band tu Syndrome of Scar. Hui. SOS. Waktu tu usia saya 14 tahun. Mama. 14 tahun. Tak ada. Syndrome tak of Scar. Ada kopi ori je tu. Banyak band mana-mana agak ambil sebuah sikit. Tanah sikit. Ya, lebih buat lah. 13 tahun. So, umur 13 tahun, 14 tahun. So, waktu tu, dia pun kata, lah ni macam ni lah. Disebabkan hang boleh menyanyi. Hang menyanyi untuk band ni. Kita kata okey. Kita pun kita boleh main gitar. Tunggu dah. Tak buat dia. Amin tapi ni hangpa suara tu. Nak suara tu nampak sangat gemau sangat. Okey. Lagi nampak sangat tak apa, relax. So dia kata menyanyi. So start daripada situ tu. Bila kita duduk dalam band ni daripada umur 14 tahun, kalau baru buat band umur 25 tahun beza. Sebab apa 14 tahun dengan tak tahu apa, tak tahu key ke, apa tempo ke, apa belakang. Yang janji tahu jadi kuat, main. Balut. Janji hari kantin sekolah, main. Yang tu ada talent time, main. Janji nak boleh main. Waktu tu tak kira tak serius sangat lah. Tapi pergi lah, pergi main show apa semua. Lepas tu benda tu dia habis SPM, benda tu senyap macam tu lah. Diam tak? Jangan putih tangan. Okay. Tuan-tuan, lock tulis buku tuan-tuan. Ni penat dah John Bear cerita ni. Lock sekarang RM100 untuk 6 buah buku ni.
Okey, yang saya bagi tahu tadi, jom band akan sambung. Lepas dah hang buat band, umur 13 14 tahun main segala pampas selagi boleh pi menyanyilah. Ha, ha. Orang tak panggil pun sampai. Maksudnya sampai tahap tu lah dia punya dia punya apa pedor tu. Orang tak panggil pun sampai. Masuk di UiTM Kelantan degree, jumpa dengan satu brother ni, dia senior music, dia di sini, dia 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 waktu tu saya diploma, dia dia degree. Dia main bass. Bass dia bass mahal. Harga RZ sebiji zaman tu, zaman tu RZ 6000 lah. Okay. Harga tu base. Bukan RZ 100000 lah. RZ 6000 sama dengan base. Zaman tu lah. So dia pandai mainnya. So dia kata disebabkan kita suka menyanyi, tiba-tiba kami duk pergi jamming kan. Dia, dia sebab lepak dengan dia, ada satu budak kampung di kampung belah bapak ni. Kira satu bilik dengan dia, duk lepak bilik, dia duk main gitar apa semua, kita duk nyanyi-nyanyi, kita kita pergi jamming lah. Panggil 2 3 kawan jamming. Jamming jamming ni tiba-tiba di UiTM Kelantan ada Battle of the Band. Oh, tahun bila tu? Tahun kalau tak salah 2005. 2005. Okey. First lah, lepas pada UiTM, lepas pada Kelantan ni dah Kelantan-Kelantan punya style lah. So, tak ada Battle of the Band ni lama dah. 2005 tu nak ada Battle of the Band. So ada banyak lah band masuk, kita pun masuk. Alhamdulillah tu kita champion. Kita champion. Ambuh lagu apa? First lagu lagu ni. Tidurlah Wife Permaisuri. Bukan. Tahu kan? Kalau band buat lagu tu. Ha, tu lagu ni. Cinta di Rubin Pulau. Astaghfirullahaladzim. Ha, buah nyok hanyut di bawah ayam. Lagu Peter Pan. Satu, Peter Pan. Bintang di Syurga. Lagu yang... Jiwa kasak lah masa tu. Masih ku merasa angku terbang kenanganku jauh. Lebih kurang macam tu lah. Tak ingat dah lirik. Saya kita sambung lagu-lagu lain pula. So lagu first. Lagu second kita nyanyi lagu... Pelangi Petang Sudirman versi Def Gapsi. Engkau tiba bagaikan pelangi. Ah, aku macam tu. Tak berjaya. Sebab Def Gapsi bukan Sudirman. Def Gapsi boleh buat suara kepik. Okey, okey. Nombor satu. Def Gapsi orang kampung gua ni aku tu. Orang lost tau. Langgak ni betul lah. Dekat ni orang kampung aku. Hampir duk Mariam, kata Mariam, 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 Mariam. Duk kata suara kepik pula. Cinta tak, tak. Oi, tapi suara tu power dah sampai saya buat menang. Lepas tu band ni dah okay, menang. Dah lah orang kampung aku duk flat sampai aku. Angin duk tutup kata suara kepik. Tu mana kata bila bila jadi macam tu menang. Lepas tu band. So bila dah menang dia motivasi. Okay. Bila jadi nak main waktu tu lah saya pergi ada studio Kapila di Kelantan macam tu. Sebab Kelantan bukan banyak studio pun. Habis kuat orang-orang yang top-top lah. Ada, ada satu brother ni pula dia masuk rentak juara nama dia Scarface. Ada satu nama Intoman band Kelantan metal ni. Pergi pinjam double pedal dekat dia. Ni Battle of the Band lepas pada saya part 6 pula. Ni hari tu tu kira part 2 part 3. Yang ni kira part 6 last lah. Band lain pula lah. Band ni jahat sikit. Main muzik kah? Kerah. Amatan lagu apa? Band ni, kalau band yang first tu nama dia Iguanas. Iguanas? The Iguanas. Orang duk gila belah iguana. Jadi iguanas jadi iguanas lah. Iguanas nama band tu. Lepas tu yang waktu saya part 6 tu masuk Battle of the Band lagi. Nama band ni ialah Sandwich. Bukan sandwich nak makan tu. Pasir Berhajat. Pasir? Berhajat. Sandwich. Pasir Berhajat. So sandwich tu. Kami 6 piece lah time tu. Zaman tu 6 piece kira apa lah. Lebih satu. Ada ada orang pergi buat lah. Banyak usang. Kali ni, kalau nak ikut scoring, kami paling tinggi. Tapi kami disqualified. Pasal apa? Terror sangat? Bukan pasal terror sangat. Itu? Yang ni ada satu benda yang tak patut. Yang buat kan waktu tu. Yang depa buat. Ni tahun berapa ni? Ni tahun 2000 habis 2005 aku. Pada ketika itu 2008 pada masa lah. Itu? Ah, pada masa itu. Tahun 2008 adanya. 2008 lebih kurang. Kerana apa? Kerana saya meletakkan kaki di atas monitor ketika menyanyi. Betul ada band pala otak apa kaki tak letak atas monitor. Nampak, nampak. Betapa marahnya orang yang faham konsep letak kaki ni. Tapi apakan dayanya? Apabila institusi ini tidak dinilai daripada perspektif seorang penghibur. Depa panggil panel Meliau mana Chang Kelewang Habuk Port mana tu. Depa kata tidak menghormati VIP.
apa? Aku menghormati sekali. Battle the band VIP pala apa weh. So bila letak letak tu, kita bawa lagu Pawana. Bermula sebuah. Takkan nak bersimpul ni. Ni zaman dulu kalah. Boleh. Hai panel. Ni, lagu kedua pula lagu Arjuna. Arjuna. Arjuna lagu dewa waktu tu. Memang last kali lagu Isabella sikit lah kita intro. Closing final countdown double pedal. Ha. Budak-budak lain fuh macam mana bunyi-bunyi lebih zaman tu lah sebab double pedal budak-budak awam tak tahu sangat. Nah, budak-budak muzik biasa. Budak-budak muzik tahu lah. Ni UiTM Kelantan yang tak ada fakulti muzik pun. Kita terror dah lah. Terror lah main double pedal. Boleh main double pedal. Lepas tu kami tak apa, kami tak putus asa. Perjuangan muzik ini harus diteruskan. Tapi yang tak pergi bubuh sebelum dua dekat panel juri ada kalau bodoh pergi letak atas pedal atas apa. Dia bagi dia cakap alasan tu. Kita nak kata macam sebenarnya sebab apa? Eloklah korang punya makam yang paling tinggi segi performance apa semua. Tapi itulah sebab apa John letak kaki. Pada ketika itu nasib baiklah Facebook ni semua tak apa nak rancak lagi. Kena bubuh dah. Tidak saya bubuh. Tidak kena gantung saya silap dah. Dikantung kena menentang keputusan juri. Tapi hang kena bom macam ni sebenarnya. It's a final countdown. Tapi tak apa sebab apa? Bagi kita itulah belajar. Itulah titik tolak yang mana kalau kata aku mengalah pada ketika itu aku tak ada apa yang aku ada sekarang. Tinggi mainan lah. Sebab apa? Kalau nak putus asa rugi lah. Hang rasa anda buat betul. Tapi macam mana nak buktikan benda tu betul? Lani yang mana jadi juri tu tidak malu di rumah. Macam betul. Dulu dia letak kaki macam rockstar. Lani dia jadi sungguh. Tak ada apa juri. Tak ada dendam panjang. Tak ada dendam panjang. Tak ada dendam panjang. Tapi kalau kata jumpa di bulan Ramadan tu. Saya fight bagi jodoh. Tidur di meja orang terbalik. Ambil kulit terayang. Tak apa. Saya berterima kasih sebenarnya. Berterima kasih. Kalau tak ada orang-orang ni. Tak ada lah saya hari ni. Sebab tu saya tak pernah marah pun. Untuk memori-memori dulu. Yang menyakitkan saya. Yang buat kita apa. Abang sendiri tahu. Kita pergi di mana-mana. Di mana-mana tempat ada orang baik. Ada orang tak baik. Contoh macam pergi di Kelantan. Pasal apa boleh blend in? Orang duk kata Kelantan teruk. Orang ni macam ni macam tu apa semua. Macam mana? Ni anak utara yang betul-betul anak utara ni. Yang kita ni fight dengan orang Kelantan backup kita. Macam mana cerita ni? So makna kata dia bukanlah berbalik kepada secara pukal. Secara semua sekali. Kolektif. Dia berbalik pada kalau hang pandai bawa diri hang. Hang pergi di tempat orang hang pandai. Bukan nak suruh menyanyi. Hang pergi buat elok saja perangai. Hang pergi buat jual hang. Mampu ya. Tapi buat siru. Siapa nak main tolong seorang-seorang? Betul. Seorang-seorang hang lah di sana. Bapak-bapak tak boleh main tolong. Aku bangsa di Terengganu 2 tahun. Orang baik-baik. Tolong segala. Betul. Makan, minum. Nasi tak ada. Mereka cabut ubi. Dekat rumah main tang. Tengok. Orang sana punya besar hati. Sebab mereka tak kira. Mereka susah pun janji. Kawan tu mereka. Aku makan apa, hang makan sekali makan, tu. Ya, so di sana lah. Di UiTM Kelantan tu lah. Betul-betulnya yang orang kata apa. Muzik punya barang ni dikembalikan semula. Tetapi my attention Shalam. Kita jadi Mat Kelabin. Mat Kelabin. Main club. Tuan-tuan ni dia jap. Dia selalu sambung bak club malam dia jadi Tokyo club ni. Lagi satu lagi meliau benda baru. Aku nak tengok log buku banyak tak? Ni hampa masuk ni tolonglah belanja buku ni. Ada orang tengok ke buku ni bukan buku aku yang ada. Kami nak membantu ni. Apa ni ITBM menjual 1,000 orang lebih ni. Macam konsert hang 30 tiket je. Ni 1,500 yang tahu lah. Hang punya konsert 30 tiket. Tu pun 80 hang bagi free. Ni 1,500. Aku belanja hang. Jangan lawan be. Buku cek buku dulu banyak. 24 yang belok. 50. 24 tak cukup. Tak cukup 24 saya cakap. Aku takut tadi aku cakap Kedah. Lepas hang tu cakap Kelantan, tu orang Kelantan boleh lock. Gini lah. Habis kakak mana tengok gini, lelani ni. Kita ada buku lah. Beli soset ni dalam kotak ni ada nak berapa? Nek butih. Ada dalam ni nek butih buku. Ada macam-macam lah cerita dia dalam ni adik kakak. Ada Socrates, macam Veli. Ada belakang dalam ni. Lepas tu kalau kata berkenal ke, belakang ni ada ke? Tak ada. Hok ni. Itu buku lah kotak raya. Kotak raya dia. Tengok. Gana. Kita terak. Tak boleh buka. Ni. Buku dia duduk sini dah. Kita buku masuk. Kita buku balik. Ni. Hok ni paling special dia. Set-set Kelate. Set-set Kelate Raja Dengar. Set-set Kelate Raja Dengar. Nama ni.
Muhammad Musa, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Oh, ni dalam dia. Tengok. Susah molek, susah molek. Molek. Comel. Comel, comel, comel. Hok ni kena ada yang kata adik kakak. Dan nama, nama belakang tu. Khawarizmi. Nama sebuah yang kata dah. Kata dah ni silap ni. Oh. Oh, kalau kata tengok balik ni. Dia jalan ni, pak kata yang mari ni. Mari mana kamu nak tengok? Nah. Dia duduk kata lama kalau bunyi gini, mari mana? Nak tahu kena beli. Kena beli, ya. Beli dulu kak Dalam dia ada cerita dia mari mana pun dalam. Tak ada cerita semua. Tak ada cerita, tak ada cerita semua. Lok tuan-tuan, orang Kelantan tu lok 10 malam ni. Sebab ni ada anak rantau yang pernah membawa diri di Kelantan. Aku Terengganu, aku dah lupa dah nak wayak guana bang. Mu kalau masuk, mu tolong bang. Wayak ganu ni beli ni. Awak mu, awak mu. Aku lupa dah. Dodang dah. Dodang dah. Dodang dah. Dodang dah. Yang aku tahu tu mati bahang di tanah dah mu. Mapuh mu bahang di tanah. Oh. Itu je aku ingat. Tu you pergi kat tengok. Oh, kita pergi ke sini tadi. Macam mana? UITM hang tarik muka, hang buat muka merah ah. Tak mau. Ya, marah. Ya, salam kita pi clubbing. Clubbing. Tak mau sebut lah bang ni, tapi dia pick music yang berbeza. Musik berbeza. Musik ni dia lebih banyak gerak. Tak mau lagi ambil belanja sikit musik gerak. Musik clubbing dia, dia, dia clubbing dia Penang ni kita share. Penang dia lagu-lagu mana pun berdengung tak berdengung kita tak mau tahu. Dia tu hot masing-masing. Hot masing-masing. Masing-masing. Berdengung tak berdengung. Tapi bila dia pi di dance floor, dia kalau mamu ni ke mana pun dia ada move dia. Move dia. Dia yang mana daripada jauh tu. Kaki hang tu. Tak apa ya ni okey dah lah. Lompat dah. Dia ada satu move yang macam mana tau. Dia akan main. Dia akan kamera bagi ni move mami mamu Penang. Dia akan mas dengan dia pegang kita kena berbotol satu lah baru jadi real. Dan timbal selindir yang oi. Sebab tu dia pun ada dia makmum punya style tu. Dia punya tergengkok orang kata. Tergengkok lama tergengkok dia punya bawa mayat. Dia nak ya Allah bawa bobo siru tu macam mata kecil-kecil. Lanu merok mata. Ni mamu yang belah Pinang hangpa tolong ia hangpa duk menari gitu lagi ah. Belah Pinang. Yang tu buah tu kita cukup kenal. Kita oi bobo dia kita kenal. Kita masuk langkah Penang kalau kita di KL ni kita boleh cam sebab budak Penang. Ini budak Penang ni. Pasal bau tu bau Penang. Bukan bau BAU, bahu-bahu dia menari macam mana bahu. Pun dia, dia tak boleh nak pi tu. Tu dia macam Robert Rosak tu. So bila kita pergi sini tu adalah main muzik kan tapi yang akustik main seorang-seorang nyanyi macam basking apa benda semua tu. Lepas pada tu kita tak main langsung sebenarnya secara serius waktu degree tu. Ingat kita tak main langsung lah senang-senang tau. Kenapa? Sebab waktu tu band ni semua nak gather orang susah. Nak cari kawan yang betul-betul boleh percaya orang main ni semua susah. Tapi niat tu kita minat muzik masih lagi minat. Sampailah satu hari kita bertemu dengan satu lagi makhluk. Makhluk yang cukup aneh. Hang banyak jumpa makhluk. Syok orang kata hampir hang jumpa orang macam-macam. Wah. Aku jumpa makhluk selama Asrin ni. Tu pun aku tak ada nak buka band dengan dia. Pasal aku tak boleh dia punya konsep dia kata muzik ikut menyanyi. Jadi sejak tu aku pun patah aku jumpa Ibn Nasir kata bang tak jadilah bang pasal singer saya kata musician mesti ikut singer. Okey. Ambil cerita hangnya. Jumpa Joe PV. Joe Pure Vibration. Satu lagi orang dreadlock kita jumpa. Malam tu waktu tu kita jadi announcer. Ni aku tak pernah jumpa hang di laundry ya. Hang duk main laundry ya. Laundry pernah pi ya. Pernah pergi masa aku pernah tapi waktu main. Tu kalau jumpa pun tak kenal. Bapak mata bengkok tak kenal bengkok. Nang aja nama ni apa di dekep. Dekep lah okay. Dekep aku dah pergi tengok awak tak tahu di bucu tu So bila duduk PCC club ni semua lama-lama kita rasa ini bukan jiwa kita. Ini kita bohong ya. Bila kita jumpa Joe PV malam tu waktu tu kita announcer di IM4U FM. Kita DJ radio. Okay. Di IM4U FM, kita punya producer masuk-masuk bila kita nak main ukulele ni. Dia kata, John Bear, kau kena tolong aku, kau kena backup Joe PV. Yang cakap tu ialah Loy. Loy ni sekarang dia Rakita punya head of radio lah. Dia kata, dia kata Sifu di bahagian radio tu, Loy ni lah saya punya hero. So dia kata, hang kena backup Joe PV, main live. Oh, aku ni main sorak-sorak yang nak backup artis menyanyi. Main ukulele? Main ukulele live tu sebab dia terlupa bawa gitar dia. Allah subhanahuwataala. Kita pun macam Ju main ni abang, kuat apa abang? Eh mana? Okey. F okey. D okey. F. Lepas tu kau pegang je. Okey. Kau ulang sampai habis.
Oh, kalau hak ni okey. Nah. Kalau hak ni okey lah. Kalau boleh buat diminish. Ah, tidak menggagal aku nak main ukulele itu macam mana. Dah lah kita main ni basic-basic. Kita nah, bukan. Tak ada nombor aku masa tu. Kalau ada boleh telefon. Tak boleh telefon. Aku tu pun lengkap tak lah. Tak boleh nak buat apa lah. Kita tahu okey. Kau ni nampak basic ni. Boleh pusing lah. Tapi masalah dia reggae. Reggae abit. Satu lagi masalah pula kat aku. Dengan ukulele nak main abit. Kucak cukup. Lepas tu kita kata, abang abang teramai tengok. Dia teramai lah. Macam ajaklah dia. Di sini bang. Haji di sini. Tu dia teramai. Kecil sangat John tak boleh. Aku tak boleh main. Kecil sangat. Bujak dah. So aku kena main lah. Mau tak mau ni. Main. So main lah. Alhamdulillah boleh main malam tu. Am nyanyi sikit. Main lah lagu yang dia nyanyi. Lagu supaya yang dia main. Supaya aku boleh memori kan macam mana seksa badan aku waktu tu. Ui. Ada video tu. Tajuk dia Thank You Selalu. Lagu dia starting macam ni. Terima kasih ku ucap padamu kerana membantu warnai hidupku sesaat bersama. Lebih kurang macam tu lagu dia. Okay. So kita duk tentang nak Allah diam yang cuak nak bagi dapat bil. Dok bonjok jangan buat maya. Dia seronok. Sebab apa seronok? Pada tahun 2015 itu bagi flashback. Pada balik. Ketika itu. Pada dua yang di M4U ni pada tahun 2015. Yalah. Tapi pada tahun 2004. Saya pi buat pertama kalinya. Bukan buat pertama kali. Itu dah beberapa kali dah. Tapi saya pi satu konsert yang dipanggil Rock the World. Rock the World 5. Yang nombor 5 punya. Dia buat di Stadium Merdeka. Waktu tu first time saya tengok band Republic of Brickfield. Okay, waktu aduk. Tu saya beritahu kat diri saya, satu hari nanti kalau aku nak ada band, aku nak ada band macam ni. Sama Republic of Brickfield eh. Apa gitu yang apa kata boleh buat pula apa apa sampai belakang. Ah, nampak style lah. Nampak macam arti tak nampak cokiong ah. Hanya butuh lah aru sini aku. Tadi anda bubuh dah. Ada aru yang geng ni aru satu kampung. Sini sekolah aku. Lepas tu bila dah tengok tu, okey kita shock lah bang ni. Waktu nak dijadikan cerita, kami duduk lepak di belakang tu. Aru dah habis perform apa semua. Dia dengan band Republic of Brickfield tu duduk di belakang semua orang crowd tu. Kami lepak sekali. Kami ada gambar. Kita bisa tunjuk di Aru pun. Abang tengok bang, tahun 2004 abang tengok saya ambil gambar dengan abang. Lah ni saya main satu stage dengan abang. So okay. Maknanya kata achievement. Bukan pasal ni, sebab apa aku berjaya main dekat hang. Yang aku ingat aku tak main dah. Okay. So makna kata 2004 ada bukti. 2004 tu, waktu tu kita ingat tak ada dah. Bila jumpa Joe PV, orang yang satu hari dulu kita duduk waktu tu, Joe PV adalah gitaris kepada Aru. Aru time tu dia top dengan Coffee Cancer lah. Dari Pambil PV ni baru-baru lagi sebab dia buat reggae ni. So, bila Joe PV ni kata, eh John, kau tak nak buat band lah. Kau baik buat band lah John. Kita balik malam tu bang. Tidur dekat waktu tu tengah buat master lagi. Buat master tapi dia kerja di radio juga. Dia. Tidur tu, Joe PV mai. Kau tak nak buat band ke jangan? Kau tak nak buat band ke jangan? Pusing-pusing. Gambar-gambar tu pusing. Kau tak nak buat band ke jangan? Kau tak nak buat band ke jangan? Macam-macam color kan. Oh, raplah kita. Ini profesi lah kot ni. Profesi lah kan. Sebab ni macam reggae punya orang-orang wali depa lah ni. Joe PV ni. Betul lah. So, kata okey tak apa. Nak dijadikan lagi cerita. 2-3 hari lepas tu dapat tawaran. Kena main opening untuk satu konsert ni student buat. Yang dia punya main dia ialah Noh Saleh pula. Hujan tu dia. Noh Saleh aku ni yang main ukulele seronok-seronok di rumah ni. Yang main ikut dah dia seronok-seronok nyanyi tu. Noh Saleh. Main dengan Noh Saleh. Nak kena opening Noh Saleh. Jadi kita rasa ini tak boleh jadilah. Ini betul dah ni nampak gaya ni. Kita jumpa satu kawan kita. Best friend kita daripada sekolah rendah. Sebab apa dia ni lompat kelas. Dia ni jajah 3. Lepas tu dia lompat jajah 5. Kan pandai, dia PTS pandai. Lah pandai, budak cerdik. Budak cerdik. Tapi dia best friend kita dalam kelas. Sebab semua orang tak mahu kawan dia. Sebab dia kan best lane. Kita yang orang yang kita liberal. Zaman tu lagi liberal dah. Lagi liberal dah. Kawan semua. So baik dengan dia. Dia fakulti muzik. Time tu dia di fakulti muzik. Kata meh. Lain ni aku nak kena buat band. Tolong aku cari yak kepala gila ni. Dalam beberapa orang ni kita jam. Kita main opening. Dia kata okay lain clear. Waktu tu dapatlah orang-orang ni. Jahanam. Show Jahanam. Siapa? Jahanam lah mana ada pula. Kita bukan penyanyi profesional. Kita menyanyi tepi jalan hak tak tahu. Kepala ekor, key ke, tempo ke, benda-benda yang nyanyi betul-betul bahak tu. Depa tu fakulti muzik. Memang beratuh lah. Oh dia je ni. Betojai. 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 Dia naik cempera habis. Oi, cempera. Cempera ulu. Punya teruk. So, tapi dia fun. Sebab dia menghiburkan. Baskers ni dia tak ada kira. Dia pun pada ketika itu kira barai lah untuk kita itu. Sendiri. Kita, tapi fun. Fun, tapi barai.
Sebab pada waktu tu kita decide mula-mula kita nak jadi Ambuh dulu apa masa tu band jazz. Mula-mula kita nak jadi band jazz. 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 Buka derai sikit. New Orleans. Tak sedap diri. Dalam pada tak tahu tempo, tak tahu key, nak tak tahu apa-apa. Kadang-kadang nak main jazz. Sebab seronok. Kita waktu tu kita tengok lagu Tulus. Waktu tu lagu Kisah Sebentar. Lagu dia lebih kurang macam ni. Macam, denganmu senang hati terasa, bangun dari mimpiku, tahu aku tak sendiri, matahari pun serasa lebih cerah. Dengan kucup manismu, ku mulai merasa, ku nikmati tiap detikku, dengan namamu di hatiku, ku rasa bahagia. Oh, dia sebab jazz kan, dia gila babi ya sikit. Jack, buat kontrak Jack, garansi buat keluar album ni, dia namain jazz. Kita buat production jazz untuk apa ni, John Bear. Tak pandai nyanyi, tak reti. So, dia dalam nyanyi bukan pandai, dengar mesti menghiburkan. Ha, kalau nak pandai pergi sekolah. Ha, jadi profesor, so, jadi lagu penyanyi pun. Selamat menyanyi mana? Kenal kepala ekor. 2,000 rating. Ha, okay. Selamat Asri menyanyi mana? Ada kepala ekor. Bubuh lagu apa semua, bubuh lah muzik apa, dia tala cantik. Ya, 2,000. Kita baru nak jaga biar siapa nak muat orang penyanyi ni supaya tak nampak teruk sangat. Ah, so, so, lagu tu dengan satu lagi lagu. Oh, lagu ni paling bunuh diri lah. Okey, lagu apa? Bukan key asal, tapi lah ni kita dah tahu, dah pick up key dah. Dulu yang tak tahu, tak sedap diri tu suruh nyanyi key asal. Lagu ni. Jika engkau minta satu dunia, akan aku coba, ku hanya mampu jadi milikmu, pastikan kau bahagia. Wat, lah ni okey, dengar. Di waktu tu tak, di waktu tu, wah, rangkap ni kile, rangkap tu kile lah. Di waktu tu, beruk pegang pisang pun pisang je tu. Beruk terkejut. Ni, gitaris ni dia macam, tak apalah, aku main lah. Hang nyanyi lah. As long hang boleh rasa, hang puas hati, hang seronok. Alhamdulillah. Okey, kita okey kan? Kita okey, dia tak okey, kita okey. Ah, tapi saya menghiburkan. Maaf tak, yang penting menghiburkan. Orang menghiburkan ni, dia tak perlu peduli orang. Betul. Dia tak perlu peduli, dia salah pun. Sebab dia main untuk sebidik macam Selamat. Dia tak peduli orang. Yang penting, kita yakin orang terhibur. Kita yakin orang terhibur. Kita nak tengok senyuman tu. Aku bukan nak tengok hang pandai ke dok kau. Bukan. Aku peduli apa sebab aku pun tak tahu. Cukuplah sekadar aku main, aku bohong hang. Hang gelok, jadi gila barang ni. Gila barang dia. Nah. Itu mainan dia. Yang tu saja. Ampun buat teruk. Ampun buat teruk. Sebab tu bila ampun buat teruk, tak jadi. Sebab yang tu jadi balik tu, selhat. Ampa paksa barang tu, ampa tongong jadi tongong. Terimalah kikat tongong tu berbalik pada dasar hamba tu. Tak tahu apa, aku tak kerti apa. Aku terima aja, tapi aku nak menghiburkan orang. Niat aku betul ke tak? Betul. Aku nak tolong, aku nak bagi orang seronok ni. Jangan orang sedih, jangan orang fikir teruk-teruk ke apa. Aku main nak bagi orang seronok. Aku seronok, depa seronok, aku seronok. Yang tu je. Bukan aku nak main tanya, betul tak aku nyanyi macam mana, sedap tak suara saya tadi? Aku tak pernah. Itu kelain dengan juri pula. Kalau aku betul-betul nak pergi sampai tara tu, aku pergi ke betul-betul mainstream tu, yang pergi ke Hawi, pergi masuk ke recording company yang betul-betul belajar di Berkeley ke apa benda semua tu, baru betul kalau nak pergi kot tu. Tapi aku main di atas dasar untuk menghiburkan, bukan seorang penyanyi. Aku seorang penghibur. Jadi kita boleh betulkan balik malam ni. Kita bukan seorang penyanyi, kita seorang penghibur. Kalau penyanyi, dia betul-betul serius, kita boleh menyanyi. Nak meletakkan seorang penyanyi ni terlalu besar. Sebab apa? Kalau boleh meletakkan kita sebagai penyanyi, macam mana penyanyi hak macam tu, Ernie Zakri. Aduk kayam lelak yang tak tahu betul-betul boleh pegang note betul-betul semua. Tu kesian kat mereka. Peluang kedua. Tengok, tambah ayat. Tambah ayat. Aku sebut ya. Untuk hang peluang kedua. Cantik. Ya. Dan tangguh di hatimu. Dan di sini ku berhati. Tak baik tak. Sama ya Allah, malah puasa. Saja tu orang lain di kampung, kampung lain punya, kampung lain punya orang tu saja. Apa habis sebut? Mula-mula tak elok jangan sebut depan kamera. Ya tak apa. Tak lain no. So, lepas-lepas pada tu lah. Lepas-lepas pada tu, band yang sama pada malam itulah. Bermula dengan 6 orang tu lah. Satu kita lempak. So, ada 5 orang. 5 orang yang ada pada malam tu. Sampai ke hari ni, orang yang sama tu lah. Yang telah hari ni, hari ini 10 hari bulan 5. 3 hari yang lepas merupakan anniversary band kami yang ke 6 tahun. Weh, tua tu.
60 tahun tu hang. 6 tahun untuk orang biasa. Untuk orang yang tak memben. Tak memben 60 tahun. Memben dia tahu langit tinggi rendah. 60 tahun. Sebab apa? Sebab kita collect budak-budak ni di usia yang depa nak belajar erti kehidupan. 20 tahun, 21 tahun, 19 tahun. Makna kata yang paling tua pada ketika itu saya 25 tahun, 26. Tua lah pada depa tu. Tua sikit pada depa. So bayangkan nak jaga kapal besar ni. Kita yang ambil semua orang buat kepala kita. Tapi ramai orang tanya, pasal apa? Hang buat tak tahu je. Hang bubur ramai-ramai orang buat band pelan-pelan nak ramai orang. Sebab sebenarnya kita betul-betul study dan mengaplikasikan benda yang kita belajar dulu tu di atas band. Contohnya untuk manage band ni, contoh kita share sikit lagi, tak pandai, tapi nama benda ni ialah archetypes. Setiap manusia tu dibahagikan kepada 4 jenis kumpulan manusia. 4 kategori: lover, hero, jester dengan innocent. So setiap orang yang kita jumpa, kalau kita boleh baca orang ni berada dalam kumpulan yang macam mana, kita tahu nak cakap dengan orang tu macam mana. Macam aku je dah. Jangan cerita lah sini. Ini jester lah. Ini jester. So dia ada kategori pecahan-pecahan dia. Lover, jester. Dan ni macam ni lah. Benda ni orang Melayu tak ambil tahu sangat. Untuk buat kumpulan ke, buat pasukan ke, buat apa-apa, mereka tak ambil balance ni. Tapi kalau kita tengok betul-betul ni, saja share ni. Sebab apa? Orang putih untuk menghasilkan satu kumpulan yang kuat, superhero, dia akan memastikan adanya karakteristik ini. Contoh, saya ambil watak yang paling saya suka di dunia ini, kartun yang paling saya suka, Ninja Turtle. Kita ambil abang dia yang pertama, Leonardo, kalau biru tu. Kalau biru tu, dia seorang lover. Bila seorang lover, sebab tu dia boleh jadi ketua. Sebab apa? Dia utilitarian. Dia ambil tahu orang lain punya rasa, orang lain punya feeling, orang lain punya apa. Dia tak buat tindakan melulu sebab dia ada kasih. Orang yang paling layak untuk jadi ketua, lover. Okay. Seterusnya kita pilih orang kedua ialah Rafael. Rafael kalau merah, dia membawa karakteristik hero. Dia paling kuat, paling hebat lah semua. Muscle, pandai lawan. Dia punya senjata pun ialah raja senjata. Sebab dia pakai tepi. So dia raja senjata. Dia ni pakai pedang abang dia. Tapi dia pakai raja senjata. Dia lagi senjata dia power. Dia kuat, dia hebat apa benda. Tapi dia ada satu masalah. Dia ada ego yang tinggi. Dia boleh bertindak sendiri. Aku ikut kepala aku, pasal aku tak boleh lead. Yang ni masalah hero. Sebab dia power. Dia tak mau dengar cakap orang ni. Dia tak boleh berfikir rational tu. Dia tak mau fikir depan. Sebab tu dia kena di lead. Okay, kita pilih yang ketiga, innocent. Innocent ni, dia akan ada satu kumpulan ni orang yang diam, tak cakap banyak. Tapi technical, dia paling power. Untuk menyelesaikan masalah-masalah technical. Troubleshooter, gadget, apa kepala bapak, apa semua, plug tercabut, apa semua. Dia ni, orang dia solitik, nak buat di mana, nak cipta barang, apa semua dia. Dia ada opinion, tapi dia tak yakin dengan opinion dia. Sebenarnya, kalau dia boleh buat keluar opinion dia menyelesaikan masalah. Dan kita pergi yang seterusnya, jester. Dalam empat-empat ni, yang paling genius, yang tadi kita pergi, yang apa, innocent tadi, color purple tu, Donatello yang pakai ni. Empat-empat nama ni pun adalah empat-empat nama Renaissance punya artis yang power. Tengok, Leonardo da Vinci lah, Rafael. Lepas tu, Donatello. Lepas tu, last sekali, Michelangelo. Empat-empat ni nama genius. So makna kata yang keempat ialah Michelangelo yang kalau orin tu, dia nampak paling rapuh lah semua. Dia paling pak lawak. Tapi dalam empat-empat ni tak ada jester ni, kumpulan ni jahanam. Sebab apa? Jester ni dia genius. Dia mencek balance dalam grup tu. Dia genius. Dan dia ada masa, dia ada tendency yang paling besar untuk jadi outlaw. Kalau dalam empat-empat ni nak jadi jahat ni, jester. Jester yang paling lah. So saya study karakteristik ni lah. Dia ada sub karakter, ada macam-macam pecahan lagi ni. Yalah, besar sekali. So saya pilih orang band ni berdasarkan karakter ni. Sebab kalau tidak, band ni tak boleh balance. Band ni 10 orang. Band hang nama Ninja Turtle lah. Dah. So band ni kira 11 orang. Bubuh nama Ninja Turtle. Tak bubuh lah. Bubuh nama budak nak kajur simpang tu lah. So 11 orang ni, kalau hero ada 4 orang jahanam, karam band. Betul. Siapa nak dengar cakap aku? Udahlah, aku tak tahu apa pasal muzik. Ni. Empat hero pula. Lepas tu pula, 11 orang semua memang budak fakulti muzik. 11 orang ni, okey, contoh kami best 11 orang, 10 orang ni memang budak fakulti muzik yang ada diploma belajar muzik betul-betul. Yang hang yang mai pada kedai mai. Yang mai di belah langit. Mai di belah langit sebab apa? Sebab kita tak sentuh barang muzik depa. Kita buat benda yang kita tahu. Kita punya major is PR and communication. So kita perbetul barang ni je. Kita jual band, kita buat lagu, kita promote, kita jumpa orang, kita
barang yang kita reti. Siapa yang kita reti? Aku tak kata pun. Ni pasal bawa saksifon. Hang main hewat-hewat di sini. Hang punya pasal. Lah, hang lagi tahu. Hang belajar. Hang reti. Sebab apa? Hang ahli dia. Hang dalam bidang tu hang. Dalam bidang tu hang ahli dia. Menghormati bidang aku orang. Menghormati ahli dia. Walaupun aku ada opinion, dia hanya akan main sebagai cadangan. Sebab aku bukan ahli dia. Okay. Cukuplah kalau mana kita tahu. Adab dan juga tertib ilmu ni bagi saya lah nak. Adab dan juga tertib ilmu. Aku belajar banyak ni. Pertama aku nak buka band esok. Kita jangan buka band. Lagi tak boleh pergi mana. Hangnya budak nakal ujung simpan. Aku punya budak budak baik depan masjid. Band aku. Budak baik depan masjid. So makna kata, dalam band tu, dia kena balance untuk nak nak bagi supaya apa? Nanti nak nak nak, nak handle ni senang. Kita tahu dengan siapa kita bercakap gaya bahasa. Bila kita letakkan adab di depan dulu tu, ilmu my second tu. InsyaAllah kita tak tersalah langkah. Betul. Ha, walaupun dia ada bergaduh tak boleh nak buat macam mana. Penuh nak berlawan bertikam dalam apa? Biasa. Tapi sebab tu kata, sebab proses dia, kita jaga diri kita pun dah susah di waktu tu dengan mana tak ada makan, tak ada pakai apa benda semua. Tak cukup belajar master di tengah tu. Pi ambil blok buat atas kepala lagi 9 ekor. Waktu tu belum jadi 11. 9 baru jadi 2 tahun ni, tahun ni. So ambil 10 orang buat kepala pula. Mana nak tengok depa? Mana kata ambil tahu ni bukan pasal band semata-mata. Depa punya kisah percintaan, duit tak ada, hidup depa. Tapi paling penting belajar depa lah. Sebab apa kena betul-betul tahu. Contoh walaupun apa dismiss kan, apa gagal kan, apa kena top lah hidup apa ni. Sebab apa? Aku ni bukan orang bagus. Aku ni orang jahat, aku banyak buat salah dalam hidup aku. Aku tak mampu ulang silap aku ni. Sebab tu macam mana apa kena aku boleh tolong apa tak kat mana aku tahu ni. Lantok lah apa nak pandang aku macam mana pun, aku boleh bagi tahu, aku boleh tolong, aku tolong dekat tu tolong. Saya kan belanja lagi. Lok berapa dah ni? Dia belanja banyak lah tuan-tuan, segala ilmu dan ni dah khatam dah. Berapa lok? 34. Okey, kita perlu 6 lagi lok untuk saudara lok malam ni. Saya come on, come on. Ah, lok lagi kita perlu lagi 6 lagi untuk saudara lok. Kombinasi buku yang menggabungkan fikiran falsafah. Dia dah cerita tinggi ni, kita dah nak pergi ke peringkat falsafah dengan part ni. Sambil tu saudara lock basic. Sebenarnya tuan-tuan, baca basic saudara akan dengar apa yang dia cakap ni sebagai basic. Baca dulu, tapi kalau tak baca kita tengok nanti lagi. Kita nak ajak. Jadi malam ni ambil buku ni, kita ada Al-Khawarizmi, kita ada Machiavelli, kita ada Socrates, kita ada Aristotle dan kita ada Descartes. Ini adalah ahli politik. Empat ni adalah daripada zaman Yunani Purba, iaitu 300 hingga 400 tahun dan sebelum Masihi. Al-Khawarizmi lahir pada tahun 780 dan wafat pada tahun 850. Buku ni ditulis pada tahun 830, 20 tahun sebelum beliau meninggal. Dia wafat pada usia 70 tahun. Manakala Machiavelli adalah ahli politik moden. Yang selalu kalau orang cakap pasal politik dia, tuan-tuan, matlamat menghalalkan cara, segala cara ni, inilah orang yang ditengok, iaitu Machiavelli. Seorang Itali yang dilahirkan pada abad ke-15, 1410-an. Dia kata, lock buku malam ni, dia belanja harga RM150. Datang dengan kotak raya, bukan kuih tuan-tuan. Dia ada basi ni, tak basi ni. Apa simpan bila raya ton mai pun. Barang ni, boleh ada. Barang boleh bawa cerita. Dia tak basi, dia tak buka. Barang tak ambil zaman. Dia tak zaman. Baca, kita buka malam ni 100.5 jadi 100 ya. ITBM belanja sebab saya kata kalau nak mai, kita stream belanja raya. Okey, pasal kita nak belanja baju raya pun dah habis, nak raya pun tak boleh. Hampa ambil ni, kot PKP, hampa boleh beraya, baca, kaya akai-akai. Betul. Kaya akai-akai. Kita nak tambah sikit pasal Machiavelli. Untuk orang yang tengah tengok ni, mungkin ada orang yang tak minat membaca. Okey? Tapi minat lagu. Untuk orang-orang yang minat lagu, yang mengenali Malik. Malik to Fat. Bagi anda yang mengenali Malik to Fat, dia merupakan seorang empu kata. Jadi daripada kata-kata yang berada pada empu Malik tu, dia orang yang membaca Machiavelli ni. Dan dia orang yang menyebut Machiavelli ni banyak kali di dalam lirik dia. Jadi bagi orang-orang yang meminati Malik ni, yang ni lah buku dia. Okey, lock satu. Aku minat Malik tu fact ni. Machiavelli, aku lock lah. Machiavelli aku lock satu lah. Kayak tiba-tiba lock tepi lah. Tembang berbuih mocik lelok tengah depan tak bagi satu. Takkanlah melio balok akal tak leh nak fikir. Tak belanja kita seorang satu. Menatang bodoh lah. Kita sambung sikit pasal sebab kita nak jual buku. Jadi saya nak kongsi dengan anda. Bagi anda yang kat luar sana yang kata contohlah kan. Pasal pun jual boleh banyak bercakap, banyak benda tahu, banyak benda buat apa semua. Padahal umur kecil. Adalah kerana apa? Kerana saya minat membaca. Benda ni saya kongsi kan. Kalau tak percaya, anda kata saya bohong, boleh dah tolong ambil beg, tote bag saya. Yang mana saya nak buktikan yang saya pergi. Jangan ambil beg ketum. Beg satu lagi ketum. Yang mana kita, saya pergi mana-mana saja. Sampai kan hari ni, antara benda orang kata apa, daripada kecil. Antara amalan yang bapak saya ajak kat saya ni. Saya pergi mana-mana saya akan bawa buku.
yang mana saya akan membaca buku. So, oh, The Secret of the Secret. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Tinggi baca ni. Dia baca Syekh Qadir Al-Jalani ni. So, so mana kata bahawa kita tak mahu cerita pasal buku ni lah. Faham lah. Mana kata kita nak kata apa? Berada di tempat saya ada ni, ilmu yang main ni, dia tetap kena main dengan membaca. Walaupun segala pengalaman tu takkan cukup. Takkan cukup. Takkan cukup. Sebab apa? Usia saya baru 34 tahun. Ada orang yang 50 tahun, ada orang 70 tahun. Mana kata kalau nak dikira dari segi usia. Dari segi usia perjalanan dan apa yang kita lalui dan kita faham itu akan tertakluk kepada usia tu semata-mata. Kalau orang tu tak buat, tak ada. Tak ada. So makna kata umur tu bukanlah sesuatu penanda aras kepada pengetahuan dan juga pengalaman seseorang. Aku setuju. Ha. So melalui pembacaan, lagi banyak buku kita baca, lagi hujung dunia kita pergi. Lagi banyak benda yang orang tak tahu, kita tahu. Dan bila kita jumpa benda lain pula, kita dapat simpulkan dan kita dapat cari loophole di atas ketidakfahaman kita terhadap satu benda dengan membaca. Sebab apa? Membaca dia tak limit dengan image. Jadi Ibn Nasi berada di atas pilihan hang. Lagi banyak hang membaca. Ini saya sentuh sikit lah, saya tak pandai beragama. Samalah juga macam Quran. Kenapa Tuhan kata kat kita, saja share sikit lah malam-malam bulan puasa ni kan. Kok cemeh kan ada satu dua puasa ni, yang malaikat tulis. So mana kata apa? Baca kata Quran. Sebab apa Tuhan suruh kita baca daripada kecil sampai ke besar sampai ke tua ni semua? Sebab setiap kali kita baca cerita tu, bagi saya nah, saya tak semua sentuh orang lain yang pasal. Setiap kali saya baca, jalan cerita dia tak sama. Walaupun baca terjemahan, kita bukan belajar Arab Al-Zahar ke apa, tapi jalan penceritaan ni dia makin relevan, makin kena, makin cantik, nampak, makin cantik apabila kita makin dewasa. Makin banyak kita benda kita buat, dosa kita buat, barulah ayat tu compatible dan juga relevan ke atas diri kita. Dia main balik. Sebab kita baca di kecil, contohlah dosa-dosa sajalah, kata Allah, tak mau kata dosa zina, dosa minum arak. Tak faham apa tu. Takkan ada efek apa-apa terhadap kita. Sampai kita minum dan kita tak rasa benda tu dosa, dan kita baca dan kita tahu benda tu dosa. So bagi saya, oh, aku buat dulu ni sampai bangang yang aku boleh minum macam minyak kosong. Contoh. So makna kata apa? Samalah juga. Tonsah. Samalah juga dengan buku. Betul. Tapi Al-Quran ni level dia tinggi. Mak, sebab cerita dia ni bukan cerita buku. Buku tu cerita satu benda. Al-Quran ni wahyu. Sebelum benda yang belum jadi, yang tengah jadi, yang dah jadi. So makna kata komplit bagi hang, atas hang cerdik. Nak baca kot mana? Nak tengok angle mana, nak tackle kot mana? Atas hang, tak ada siapa paksa. Lai Grafidin, tak ada masalah. Atas hang. So buku. Untuk anda yang di luar sana, kalau tertanya-tanya, macam mana boleh seorang manusia itu petah berkata-kata dan juga yakin dengan kata-kata dia, makna kata dia betul-betul orang yang membaca. Dia betul-betul contoh kata buku ni sampai kelas. Makna kata aku nak cerita balik pasal tingkat ilmu, contohlah syariah, hakikat, barakah, sampai kelas aku baca, aku pergi buku sampai mana-mana, baru aku rasa sikit aku boleh share dengan orang. Barulah aku boleh yakin tu, aku pegang ni, lempak ni pun ilmu tu duduk dalam aku dah. Ambil buku ni. Hadam. Saya kongsi sikit benda yang saya suka antara salah seorang scholar Islam yang bagi saya memang saya suka ialah Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i yang bila mana penyambung nak main sambung dia tu. Yang pahamnya kata aku nak ambil semua benda yang berharga kat hang. Dia kata hang ambil semua benda kecuali satu benda. Apa dia? Dia kata buku nota aku jangan ambil. Dia kata pasal apa? Aku tak boleh ambil buku nota hang. Dia kata sebab dalam ni ada ilmu aku. Dia kata makna kata hang tidak berilmu, Syafi'i. So dalam kejadian tu Tuhan nak bagi tahu apa, hidayah tu bukan main daripada orang baik pun. Yang mana kata kalau aku nak sampai hang main kat ada penyambung ni. Ni penyambung ni. Penyambung bagi tahu kat hang tak ada ilmu. So dia sejak tu dia ingat apa benda yang lain. So saya mengambil iktibar daripada situ. Kalau orang ambil buku saya hari ni, orang curi buku saya hari ni. Ilmu tu tak hilang. Duduk sini dah. Makna kata saya tidak berilmu lah. Aku tak boleh cerita balik apa kan aku baca ni. Tauk ni tauk aku. Weh tak betul macam mana ni. Tuhan cipta otak aku ni lagi jauh, lagi hebat pada buku yang manusia cipta ni. Takkan aku nak mengalah setakat tu je. So bagi saya itu motivasi diri sendiri. Untuk baca. Untuk membaca. Jadi sepenting itulah membaca terhadap diri saya ni. Jadi untuk orang kat luar sana, hari ni ada buku, duduk tengok ni. Ni antara, ni cakap terang-terang, ini bukan pasal nak jual buku. Dah. Kita tak ada terbabit apa. Betul, kita TVM tak ada terbabit, kita tak dapat sepuluh. Kita tolong ya. Tapi saya beritahu kat anda. Tak ada apa, kami main sembang-gebang orang utara lama. Okey, Plato antara orang yang saya baca. Saya cakap tu kan, Machiavelli antara orang yang saya baca. Dia kereta ni saya baru malam ni dengar. Baru dengar. Sebab nak kata bukanlah kita tahu semua. Aristotle ni. Depan ni tiga beradik. Depan bukanlah tiga beradik. Dia panggil tiga ahli falsafah Yunani Purba. Dia panggil Plato, Aristotle, Socrates. Ni
Orang awam panggil tiga beradik. Hmm. Orang utara panggil tiga serangkai buta perut tak ada akal. Tiga serangkai. Tiga serangkai. Okey, ini dia satu dia datang daripada era yang lain. Yang ini datang macam daripada era moden. Macam ini memang selalu kita dengar kalau mana-mana siapa-siapa yang nak buat gangster rap, ideologi yang betul-betul menentang, bangun, lawan, kuku besi, paksa orang semua. Ni. Bang dia. Bapak sebab apa? Ada. Dengan membacalah kita boleh bagus tulis lirik. Vocab dan juga macam mana kita, contoh kita tahu perkataan intellectual, contoh diskusi, semua perkataan hebat-hebat ni, tapi kalau kita tak baca buku, perkataan-perkataan tidak dapat disambungkan dan ayat tadi takkan jadi apa-apa sempurna. Betul, ini apa saya percayalah. Betul, so benda tu betul, aku dah percaya dah. Aku dah sebut betul, so benda betul. Tu sebab tu bagi saya ni, okey, disebabkan macam buku ni sangat-sangat lah. Yang ni benda yang orang tak nampak kita buat. Sebab orang nampak je kita bercakap di YouTube. Kok mana barang ni semua nak main kalau aku tak baca buku? Benda ni. Ni benda berkata lebih buah yang ketum daripada bercakap di YouTube tu. Tak keluar. Betul. Buah yang ketum, balut semua tak keluar. Buatlah apa sekalipun. Tetap dia main atas ilmu. Dia main atas ilmu. Injek lah kepala bapak dada apa pun. Kalau tongong-tongong lah hang. Macam tu. Betul. Geram. Geram. Tuan-tuan, bapak dah dapat ni mana ni? 60. Buku dalam bahasa Malaysia semua, tuan-tuan. Kami akan terjemah ke dalam bahasa Portugis pada bulan depan. Kami akan terjemah dalam bahasa Jerman. Tapi sebelum tu kami jual dulu dalam bahasa Malaysia. Supaya kalau aku jual dalam bahasa Jerman, lagi keluar apa teruk aku tak tahu lah. Dia keluar kan? Lagi teruk Wah, siapa? Lagi ngeri tu. 60 lock malam ni untuk saudara menguasai. Saya sebenarnya macam Veli ni saudara. Tapi ini basic. Siapa yang nak masuk sejarah falsafah, tidak ada lagi falsafah pada zaman awal. Sebelum kedatangan Islam, sebelum kedatangan Kristian. Inilah falsafah yang datang zaman awal, 300 tahun sebelum usia kelahiran Nabi Isa, sebelum datang Nabi Isa AS, di mana masih dikira. Ini tiga orang dah sebut dah, Plato, Aristotle, Socrates. Kau jangan ingat Socrates, Kapten Brazil daripada dunia salah berdua, tak ada kena mengenal. Ini bukan Socrates, Kapten tu. Kau baca apa gambar dia. Main bola piala dunia dekat Itali, skor free kick. Tak ada. Tu Socrates lain. Socrates Pak Adebon nama atas nama orang ni. Betul. Jangan buat meliau tu. Ambil jangan buat cempera, jangan kelewang, buat malu aku susah cerita ambil malam ni. Ni Plato, Aristotle. Lepas tu ni Descartes, korang baca lah. Aku pun tak apa nak baca sangat, tapi boleh tak baca. Kadang-kadang kita baca ni pun benda Descartes bawah. Descartes ni saya berkenan sebab colour buku lah. Colour buku. Hijau kuning merah tu colour dua kali dia sebut dah, bagilah satu lagi. Berbuih mulut dah bercakap. Dia pun bagi pada bungkus dah. Kita nampak lah tu saya cakap. Okay. Lagi patau lah. Ada satu ni algebra. Nampak kena baca lah. Muhammad Al-Musa Al-Khazizmi. Sebab aku beritahu dalam sekitar ni, nak pi tang mana pun dalam aku tak mau cerita yang lain, dia baca tinggi dia baca tu hadis jalan ni. Tapi kalau kita nak pergi dalam mengikuti falsafah moden Islam ni, kena baca pertama kena baca Ibn Khaldun untuk tahu sosiologi, dia bapa sosiologi, untuk tahu pergaulan pembudayaan, untuk kita bergerak di mana tempat menyesuaikan diri, kita baca. Untuk kita tahu pula dalam hidup kalau sesat jalan bagaimana memandu diri, walaupun dia sebut tu ilmu dunia tentang pembacaan burus, itu dalam pelajaran Ibn Battuta. Kita baca sekurang-kurang burus dalam hidup kita ada. Ambil benda tu daripada bacaan ilmu jadi bacaan falsafah. Dan kena baca kawan resmi. Depa ni semua menyumbang banyak pada agama. Gila-gila. Kita ambil, kita baca ilmu yang dia dapat, orang yang menulis ni pun dalam kubur dia dapat pahala berlari-lari. Itu cara kita nak hormat ulama kita, cendekiawan kita. Sebab bila kita baca ilmu depa tu, ilmu tu manfaat, orang yang tulis ilmu tu mendapat pahala. Betul. Jadi sedekah. Jika sebab matinya anak Adam tu, terputusnya segala benda kecuali tiga perkara. Ya Ustaz. Sedekah jariah. Sedekah jariah. Doa anak yang soleh. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ni, bang. Berharap YouTube ni kalau luat lama, esok kita doa dah tak ada. Lepas dengar, lepas ambil ilmu, lega sikit. Tak teroyak kayak kapan tu, dia tiba-tiba balik barang kita pula lock. Barang kita pula. Kita pula lock pula ni. Kita yang lock ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, 60 set malam ni Aku nak habis dah. Pasal ini dah sejam lebih dah. Aku akan jemput dia main. Malam raya yang free tak? Malam raya? Tak pernah dia buat orang nak takbir di rumah. Amai takbir ni. Ingat aku kapiak lah. Ingat aku kapiak kalau tak takbir ni. Dia ingat lah malam aku ni apa. Aku Islam lah, Mat. Dia duduk kereta takbir rumah dia. Dia ingat aku buat apa ni? Ingat aku buka menorah. Buat rambung. Dah habis dah. Tu dulu balik main jenrami tu. Dua dek tu. Duk pakat-pakat sulam don sat. Apa don joker tu habis dah. Lah malam raya tabir tahmid dah tua lah. Tak nampak tua. Betul serius. Serius tak nampak tua sikit pun. Tua 54 lah. Sebab rambut kalau putih lah. Kalau kata. Ni pun rambut orang buat.
Pergi nampak bomoh-bomoh kata orang tuju buat. Dia tuju nak bubuh tang lain, dia kena tang rambut. Tapi kita ada penepis, kena tang rambut. Oh. Dia pasal dia tak dapat kita, dia nak kita lama dah, kata bomoh siam tu. Dia mau kemur tu lama dah. Tak dapat. Dia hantar mai, putih ambil pi. Tapi okey. Putih menjadi. Tuan-tuan dan perempuan, terima kasih kerana 60 log. Saya akan bawa lagi jombel, dia tak mau mai ke apa. Aku pergi rumah, aku pergi pulas telinga lah. Bawa mai, tu kita live di rumah dia. Aku takut aku pergi rumah dia, aku yang bertakbir di rumah dia. Lepas tu dia, boria bagus, bau Penang tu kan. Ha, jadi, insyaAllah jombel akan datang malam raya. Sebab kita juga ada Abang Roy pada malam raya. Roy Patriotik. Keringkanlah pipimu, Ratnaku. Cubalah senyum. Ya dah. Dia punya wabir itu nak terkencing dengar. Dia akan ada di garasi pada malam raya. Kita guna sound system. Dia tak mau nyanyi. Sebab dia kata prinsip dia ni minus one, bukan ni. Kata dia ada band. Dia pun kata, tak apalah hang punya buah kot tu. Tapi aku suruh hang Boria lah. Kalau hang nak menyanyi, tak mahu main Boria. Boria Sungai Pinang membuka cerita. Tanjak. Dan dibalut seruling dibuat. Okey, tuan-tuan. Saya mengucapkan terima kasih pada 60 lebih log buku ITBM dan melayan saya gabung untuk berbaiki poket kami orang utara. Tapi saya respect lah. Dia boleh mix in poket Kelantan dia dengan baik. Saya lama datang Ganu, saya tak boleh mix in. Sampai sekarang saya hilang banyak poket walaupun saya hampir boleh bercakap lah. Jegong-jegong tu belah ulu Terengganu. Saya tinggal Terengganu 2 tahun tapi dia tak lekat dengan saya. Baguslah, hang lekat nak cakap Kelantan. Okey, kita ucapkan selamat tinggal dengan Kelantan. Kau cakap sedap dengan cakap Kelantan. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak adik kakak mana tengok kita malam ni. Lepas tu juga kita nak mohon ampun maaf. Dia kata kita ada salah ke, kasar ke, gapo-gapo deh. Mohon ampun maaf. Hok baik tu mari dari tu. Hok hudum baik tu mari pada kita sendiri. Salah kita dah bagi tu. Jadi kita nak ucapkan selamat hari raya, maaf saya batin. Hok mana adik kakak di kampung, hok tak boleh balik tu, pada muka. Siapa suruh duduk jauh dari makpok? Makan pada muka lah ni. Jadi, kita duduk dekat. Kita boleh balik. Kita boleh klik ni. Jadi, sama ayah sekali lagi. Mohon ampun maaf. Jadi, kita jumpalah papa ni pula. Sekian saja daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi seluar jeans sampai ni.